Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali rekan-rekan uh, Sobat PK 189 sebagai Arutala dan PK 190 Teksa Bumi Anagata. Dan kali ini rekan-rekan semua, Sobat eh hmm. uh, pagi hari ini kami akan uh, nantinya uh, memberikan suatu hal yang sangat luar biasa ya. Uh, jadi Abang, ini adalah salah satu kurikulum yang nantinya akan teman-teman dapatkan yaitu berupa uh, kunjungan institusi tapi kalau sebelumnya saat luring teman-teman semua sobat PK diajak ya oleh kami tapi karena kondisi masih uh, fluktuatif ya kondisi pandemi uh, tim PK pun yang akhirnya berkunjung ke lokasi kali ini dan saat ini rekan-rekan semua uh, kami nanti akan mengajak nanti akan ditemani oleh Mbak Titi dan Mbak Risa yang nantinya akan melakukan uh, kunjungan ataupun liputan yang akan menyampaikan ke sobat PK 189 Smagerta Tala dan 190 Resa Bumi Anagata yaitu uh, di PT Eger Rindo Multiproduk Industri ya dan saat ini kami posisinya ada di Bandung. Jadi bagi rekan-rekan semua yang posisinya lagi di Bandung boleh uh, nantinya bisa berkunjung ya ataupun merapat ya dan ingin lebih tahu banyak tentang Eger ya nanti teman-teman juga bisa ke sini. Dan tanpa berlama-lama, nanti akan dipandu oleh Mbak Titi dan Mbak Risa, yang saat ini pun uh, sedang melakukan kunjungan, ya, uh, seputar nantinya akan melaporkan uh, apa saja yang ada di Eger uh, kali ini. Dan oleh itu, kami uh, serahkan kepada Mbak Titi dan Mbak Risa untuk nantinya menyampaikan informasi yang uh, Mbak Titi dapatkan di Eger kepada teman-teman semua. Dipersilakan. Life is a journey that must be travelled about finding something to live and to die for. something terduga bikin kita tambah cinta sama traveling. Finding something through difficult Perjalanan gak sesuai rencana. Finding through forgotten crossroads, Although, and through an unexpected misadventure. Journey now with yourself or with someone who is both home and an adventure. Sobat PK189 sebagai Arutala dan PK190 Reksa Bumi Anagata uh, Sebelumnya perkenalkan saya Risa dan rekan saya Titi Kami lagi ada di Bandung nih teman-teman Tepatnya ada di mana Mbak Titi? Ya Mbak Risa saat ini kita berada di kota Bandung Di salah satu perusahaan yang menghasilkan berbagai pakaian Serta perlengkapan untuk outdoor activity Yaitu PT Eger Indo Multiproduct Indonesia kota lebih lanjut yuk ikuti kita yuk Saya Titi dan teman saya Risa, kami yeah. berdua dari uh, LPDP uh, pada kesempatan kali ini boleh kak? mungkin kita bisa berkeliling berkunjung ke area dari Eger itu sendiri Boleh banget dong, selamat datang di PT Multi Multiproduk Industri Ini perusahaan yang menaungi brand Eger Adventure kalau teman-teman tahu Oke okay, yeah. siap, uh, dengan kak siapa sebenarnya? Oh aku Nabila, aku Public Relation Executive nya untuk Eger Adventure Oke okay, siap mungkin kita bisa kita langsung bisa. Ya. Yuk, Atau mungkin sejelasin di sini, tuh ada apa aja sih? Oke, okay, jadi ini adalah head office-nya PT Gerindo atau mungkin brand yang kalian kenal, "Leger Adventure". Uh, di sini, semua tim tuh cuma ada di sini, di Bandung, di Jalan Ketapang, Kopo di daerah lain tuh nggak ada, walaupun toko kita udah tersebar di ratusan uh, daerah di seluruh Indonesia, cuma pusatnya semuanya ada di sini, mulai dari mendesain produknya, research-nya gitu ya, cari tahu kira-kira kita bakal ngeluarin apa sih tahun depan, itu semuanya dari sini finance, marketing, uh, HR semuanya ada di sini barulah setelah proses kreatif dilakukan di sini semuanya akan dioper ke uh, factory-nya kita yaitu PT. Exonindo gitu ceritanya okay. jadi secara keseluruhan ada dua area di sini ada ah, dua area besar dan untuk produksinya. betul, nah di sini juga ini kan area kerja nih kalau di kanan-kirinya uh, ini area kerjanya jadi tadi kalau misalnya tim desainernya di mana? ada di salah satu ruangan di sini mereka bikin konsepnya di sana mereka bikin ceritanya di sini nah di bagian belakang sebenarnya kita juga ada gudang penyimpanannya jadi setelah diproduksi di depan ada beberapa barang atau beberapa artikel yang mungkin belum bisa dikeluarkan saat ini langsung disimpan dulu di storage-nya untuk akhirnya didistribusi ke toko-toko di seluruh Indonesia okay, gitu. Mungkin kita bisa lanjut coba lihat-lihat. Yuk, kita liat -liat yuk kita lihat-lihat. yuk Kayaknya kan dibilang di sini uh, karyawannya tampilannya casual-casual gitu ya? Iya sih, so, secara kita kan brand outdoor ya, Eger uh, kan brand outdoor, terus ya kita juga produksi apparel, head to toe. Jadi kalau misalnya dilihat di sini rata-rata kalau yang beneran anak gunung pasti stylenya anak gunung banget gitu. Untuk yang beberapa yang lainnya mungkin yang lebih casual lagi kita juga ada produk uh, kategori 1989 yang lebih light lagi, banyak juga yang pakai kayak gitu. Jadi ya pretty much kami-kami di sini dibebaskan untuk pakai baju seperti apapun uh, se-casual so mungkin tapi tetap sopan lah gitu uh, oke okay, karena Bila mungkin hmm. kan kalau Iger sendiri kan terkenal ya untuk produk mungkin outdoor activity seperti itu jadi kan kayak uh, untuk kualitasnya itu dapat kita uh -huh. ya. ya mungkin nanti kita bisa intip ya untuk proses produksinya boleh-boleh banget nanti kita bakal lihat dari pabrik sampai selesainya seperti apa oke okay? ya, okay, ya. yuk जरी tim kreatif kita kan sebenarnya ada di gedung yang depan tadi ya, hmm. dimana mana desainer mendesainnya wow. di sana, do some research apa segala macam. Setelah jadi konsepnya akan dikirimkan ke sini untuk dibikin prototipnya sama mas-mas yang ada di sini. Jadi ini semua masih prototypenya belum tentu launching, belum tentu dikeluarkan, masih diuji dulu prototypenya oke okay atau enggak untuk dikeluarkan. Nah dari sini baru masuk ke table-table yang di sana untuk masuk ke sampling. Jadi setelah prototipe approve nih, baru ke sampling. Artinya akhirnya dibuatkanlah satu satu barangnya dulu untuk dicek lagi. Sama tim desainer kita, sama tim kreatif kita, udah oke okay atau belum? Warnanya udah sesuai apa belum? Fungsinya semuanya dicek dulu, dibalik lagi ke sana. Setelah oke, okay, baru kita masuk ke yang cutting, terus baru masukkan sampling dan segala macamnya gitu. Jadi, justru awal mulanya ada produk-produk Eger salah satunya dari ruangan ini baik jadi uh, selain pembuatan prototipe hmm. juga uh, penentuan mulai dari warna, serta betul, bahan baku betul 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 bahan baku terus karena kan mungkin setiap tas punya fungsi yang beda-beda punya teknologi yang beda-beda nah di sinilah tim desainer kita sama teman-teman yang ada di sini tuh di link nih oke bentuknya udah oke tapi ternyata teknologinya bisa ditambahin ini atau enggak warnanya udah sesuai atau belum sesuai harapan mereka dan segala macamnya ada di ruangan ini gitu. Setelah dari ruang ini, mm -hmm. nah kita tadi kan ke area cutting ya untuk cek cekin mulai dari bahan baku, yes. komponen, untuk Betul. masuk ke area nanti produksinya. Mm -hmm. Betul sekali. Mungkin boleh kita Yuk, lanjut? lanjut. Kan? Boleh. Oke, okay, karena bila hmm. mungkin bisa dijelaskan ini ruangan apa ya? Karena di belakang kita kan kayak banyak mesin nih. Betul. Ini namanya Lab QA Material mana kita menguji nih setiap materialnya tuh sebenarnya sudah sesuai standar kita atau belum. Sebenarnya di ujung kanan tuh biasanya kita menguji si waterproofnessnya, karena kan banyak juga produk-produk Eger -produk yang waterproof, water repellent, diuji di sebelah sana. Kemudian ada di sini, ini menguji ketahanan materialnya. Jadi kita stretch, kita tarik tuh, dikasih beban, kira-kira kekuatannya di mana, masalahnya di mana sih, apakah di bahannya, atau ternyata di setiap engselnya, atau di mananya, ini bisa ketahuannya di sini. Kalau di sini ini kita menguji kekuatan uh, resletingnya. Jadi kan karena kita produksi tas ya, resleting kan biasanya jadi salah satu masalah utama konsumen nih. Nah di sini diuji seribu kali buka tutup buka tutup, apakah resletingnya masih aman atau enggak gitu. Nah di ujung. Itu juga ada uh, uji beban. Kalau misalnya tasnya udah jadi, sebenarnya tas ini tuh mampu menopang berapa puluh kilogram sih, ter terutama kalau dikasih hentakan. Jadi, semuanya materialnya diuji di sini. Sebelum akhirnya kita yakin, oke, okay, mungkin teknologi ini yang akan kita pakai, bahan ini sudah oke. Okay, um, resletingnya udah oke, okay, baru kita masuk ke proses-proses lainnya. Gitu, kita mungkin bisa kita ke Let's go! Kita lagi ada di proses apa, Mbak Nabilla? Jadi tadi setelah barangnya datang, bahan-bahannya datang akan di-storage di, storage di uh, daerah yang sebelah, baru masuk ke ruangan ini untuk di sesuai dengan kebutuhan si produknya masing-masing. Nah, ini salah satu mesin andalan kita. Jadi di mana Bahannya udah datang, dilurusin nanti akan langsung ke perpotong sesuai dengan polanya masing-masing oh, di sini. Ini udah ini salah satu mesin yang kita andalkan banget deh untuk masakan produk-produk egar gitu. Jadi full kayak teknologinya dari desain masuk ke sini uh -huh. kepotong sesuai yes. pola yang sudah sesuai diinginkan yang ya. Oke, okay. kita lihat ya. Okay. Prosesnya kayak gimana. Sure. juga kok beberapa part yang mungkin harus di secara manual oh. karena kan mungkin nggak semuanya juga polanya standar ya yang atau misalnya bisa dilakukan sama mesin, ada yang butuh lebih ketelitian human juga, ada juga yang bisa dipotong sama mesin. Jadi itu tergantung polanya sih. Dan balik lagi tetap akan di QC juga. Jadi ujung-ujungnya di ujung nanti tetap ada orang-orang yang ngecek lagi apakah polanya sudah sesuai atau belum. Git. Katingannya udah sesuai apa belum? Bila hmm. dari area cutting ini kita lanjut ke area mana nih? Kita bakal ensemble. Jadi kita bakal menyatukan semua part-part yang udah dipotong-potong di sini untuk jadiin barang utuhnya. Jadi kita akan ke gedung yang sebelah. Oke, siap. yuk, karena mm -hmm. bilang kalau boleh diceritakan sedikit nih, ini area apa ya setelah tadi kita ke cutting? Nah jadi setelah di cutting, uh, semua hasil potongannya dikumpulin di sini untuk di ensemble. Jadi ini area ensembling, mana sebenarnya artinya kita nyatuin setiap part dari tasnya untuk jadi tas utuh tuh semuanya produksinya ini ada di sini. Oke siap, ini gitu. banyak banget ya uh, untuk pekerjanya sendiri. Betul. Ini terbagi dari, terbagi shifting atau bagaimana ya Kak? Ini nggak ada shiftnya, jadi memang okay. kalau di kita Uh, di Aston Indo terutama nama uh, konveksinya kita mengutamakan kesehatan karyawan pastinya. Kalau di shift-shift kan kadang takutnya kerjaannya belum beres, nanti udah diganti orang lagi, nanti nggak sesuai lagi. Jadi kita satu shift aja dari pagi jam 7 mereka masuk pul pulangnya jam 4. Oke, oh, yes. ini cukup banyak ya lain-lainnya dibagi yeah. berapa nih ya kan? Ini total ada 14 lain, uh, ada lain yang panjang, ada yang pendek. Kalau lain yang panjang itu artinya tingkat kesulitan tasnya memang lebih tinggi. Oh kita produksi carrier, kita produksi tas multifungsi misalnya yang secara produksi assembling-nya kan lebih panjang ya, parts-nya lebih banyak gitu. Kalau yang di line pendek ya yang cuma sling bag, pouch oh. yang memang sakunya lebih sedikit lah gitu, parts, -parts nya lebih sedikit, jadi uh, line-nya lebih pendek aja gitu. Kalau boleh tahu, uh, sehari ini berapa karyawan yang ada di sini? Kalau total karyawan di ini kan areanya banyak ya, tadi kan di cutting ada apa, ada di office juga total ada 1500 orang sebenarnya, cuma kalau untuk di daerah sini aja kurang lebih 1000 orang lah di sini Ini kalau boleh tahu semi-automatic gitu ya, ada mesinnya juga, ada hmm. apa juga pengerjaannya? Ya? Uh, sebenarnya semua mesin juga pasti ada orang yang mengendalikannya lah ya, nggak ada yang full automatic banget-banget pasti setiap mau se mesinnya secanggih apapun juga tetap ada orangnya tapi memang uh, ada beberapa yang masih manual artinya uh, orangnya akan mengerjakan lebih banyak daripada si mesinnya gitu ya masih harus dibantu sama orang ada juga yang mungkin yang cuma jadi orangnya jadi QC nya aja cuma ngontrolin doang mesinnya tapi yang nge-cuttingnya nge-apanya itu mesinnya ada juga jadi kurang lebih sih 80% masih manual dalam artian tetap pakai mesin tapi dilakukan sama manusia 20% nya udah Fully automatic gitu. Ini tiap lainnya berarti ada yang QC gitu ya? Betul, kalau misalnya masalah kualitas. Jadi uh, di setiap lainnya kita punya quality assurance, kita punya technical, itu layer 1 sama 2 nya untuk make sure di setiap titik-titiknya nih ya, setiap meja-mejanya. Iya. Kalau ada kendala apa gitu mereka udah langsung datang, langsung datang. Biasanya mereka suka ngasih kayak bendera gitu di setiap mejanya kalau lagi ada masalah atau ngacung tangan. Ada-ada sign-nya lah yang habis itu nanti uh, quality assurance atau technicalnya datang tapi setelah beres di ujung tetap ada QC-nya atau quality control-nya itu sih fully pakai tangan kalau misalnya ternyata let's say webbing-nya kita anti api misalnya ya beneran dicek dibakar misalnya beneran kuat atau enggak terus di setiap uh, jahitannya kuat atau enggak uh, di setiap parts-nya itu pasti diceknya langsung sama orang gitu ya di setiap line-nya itulah quality control-nya kita jadi kurang lebih ada tiga kali tiga layer untuk make sure Produk yang dihasilkan dari sini tuh uh, sesuai dan ya sesuai dengan eger terkenalnya katanya kan kualitasnya susah rusak katanya <laughs> awet, <laughs> ya awet, awet gitu ya. Nah inilah berkat tiga kali quality control di bagian ini gitu. Mungkin kita bisa lanjut ke area selanjutnya Boleh. Terus kan setiap mejanya memang beda-beda ya, ibu-ibu di sini tuh setiap mejanya ngerjainnya beda-beda nih. Ada yang ini nempelin logo, ada yang ini tadi yang assembling uh, resletingnya. Yang resleting kita juga nanti sebenarnya udah diuji kekuatannya di satu salah satu ruangan juga. Kalau itu udah diuji ribuan kali dibuka tutup tuh aman. Dan kita juga ngasih garansi untuk resletingnya. Ada yang bikin bagian dalam tasnya, buat pocket-pocketnya ada juga yang nyatuin si padnya dan segala macam di ujung sana tadi mungkin ada yang ngelem karena ada beberapa parts yang masih harus dilem juga dan itu dilakukan secara manual ada yang nempelin label care care label pokoknya setiap mejanya pasti beda-beda tapi udah nyampe ujung itu udah jadi satu tas yang akhirnya di ujung baru di QC lagi gitu sih. Oke, di sini juga kan Mimio lagi ngaitin si sletingnya ya. Ini pasti untuk Eger 1989 nih. Ciri khas dari talinya, dari kategori produknya 1989. Nanti setiap jahitannya, setiap kekuatan slappingnya diujinya di depan. sampailah kita di sini ketemu sama mbak-mbak ibu-ibu yang ada di barisan ini semuanya adalah QC jadi mereka udah ada sampelnya kan ya contohnya seperti apa terus mereka cek lagi kekuatannya ada yang kadang kan misalnya ujung talinya masih ada kain ada benang-benangnya itu mereka bakar biar rapi misalnya terus kayak kekuatan ini mereka suka tarik-tarik sendiri yang kayak gitu-gitu selektinya apanya pakai semua partnya di cek sama si ibu-ibu yang ada di sini. Ini layer ketiganya, gitu. Tuh kalau mau dilihat, setiap talinya ditarik, setiap jahitannya mereka buka lagi. Setelah packaging ini, kita akan menuju ke kita masuk ke packing. Uh, sebenarnya lebih bukan packing yang satu tas di packagingnya gimana? Enggak ya, kalau di sini karena kan kita dari sini akan didistribusi ke seluruh Indonesia. Jadi packingnya lebih ke bulk, dus-dus besar sebelum akhirnya dikirim ke setiap toko di seluruh Indonesia gitu. Kita ke sana guys. Ya, uh, ini sudah proses dihilir nih, ini proses terakhirnya setelah tadi diproduksi, di QC, uh, ini di packing, untuk akhirnya semuanya dimasukin ke plastiknya satu-satu, habis itu dikirim ke toko. Tapi for your information gitu ya, di sini kan kita masih pakai plastik nih, tapi sebenarnya pas udah nyampe toko, ketika udah ngasih ke konsumen, plastiknya kita ambil lagi, jadi kita nggak kasihin ke konsumen si plastik pembungkusnya, karena plastiknya kita kumpulin untuk akhirnya di reuse lagi, di recycle lagi sama third party kita, biar nggak ada waste, karena kan kalau dikasih ke konsumen, kemungkinan bisa jadi sampah ya. Coba kalau kita ambil lagi, kita kumpulin lagi, kita kasih ke tim yang berterkait ya untuk mengerius si plastiknya bisa jadi sesuatu gitu. Jadi sebenarnya di sini pakai plastik untuk for the sake of keamanannya. Tapi setelah nyampe konsumen sih mereka akan langsung dapat barangnya sama kresek kita yang dari bahan singkong sebenarnya. Itu juga bisa terurai. Jadi Brand ini lagi mencoba untuk ke arah sustainability, makanya dari segi packingan sampai nyampe ke toko sampai nyampe konsumen pun sebisa mungkin mengurangi sampah gitu mengutamakan eco, eco friendly ya. Betul, betul, betul. Hmm. Uh, slide uh, selain itu kalau saya lihat kan di belakang ini hmm. Uh, kan hmm. Uh, untuk packaging packagingnya kan dalam bentuk bak ya. Yeah. gede gitu. Itu mungkin ada alasan khusus kenapa bak gak persatuan masing-masing dari produk uh, produknya? Karena satu produknya kan memang kuantitinya banyak banget ya. Kita punya 300 toko yang harus kita provide barangnya. Jadi pasti satu barang, satu artikel aja mungkin bisa diproduksi ribuan quantity gitu makanya uh, satu dus ini mungkin isinya ada 2.000 ada berapa langsung dikirimkan ke masing-masing toko untuk akhirnya di display karena ya balik lagi secara produksi kita besar sekali setiap tahunnya setiap barangnya makanya dikirimnya juga secara bulk gitu. Terima kasih banyak ya. Sama-sama tentang produksi eager. Yes. Mungkin kita pamitan terlebih dahulu. Mm -hmm. Tapi Mbak nabila bisa nyapa teman-teman dulu nih di live station talk show-nya nanti ya. Sampai ketemu di live session nanti ya. <tuh. <tuh. Terima kasih terima banyak, banyak ya. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta PK 189 sebagai Arutala dan PK 190 Rasa Bumi Anagata serta seluruh audiens yang telah bergabung melalui kanal YouTube LPDPRI yang telah bersama-sama kami berdua berkeliling di PT Egerindo Multiproduk Industri yang berlokasi di Kota Bandung. Ya, semoga kita semua khususnya teman-teman PK 189 dan PK 190 dapat menambah wawasan baru dari kegiatan ini dan tetap cintai produk dalam negeri. Dari kita berdua mohon undur diri, mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. LPDP Jaya. LPDP Jaya. LPDP Jaya, LPDP Jaya, LPDP Jaya. Indonesia, aku pasti mengabdi. Baik, terima kasih baik. kepada Mbak Titi dan Mbak Risa nih yang telah mengajak teman-teman PK -teman 189 sebagai Rutala dan PK 190 Reksa Bumi Anak Kata Semusang Sang Luar Biasa ya tadi teman-teman semua sudah diajak berkeliling ya melihat proses pembuatan dari agar sendiri ya baik itu kaosnya hmm. baik itu tas outdoor activity dan sebagainya macamnya. Jadi minimal teman-teman juga sudah tahu bagaimana proses pembuatan yang terlalu dan, terutama, rekan-rekan semua, uh, untuk sesi kali ini, nanti akan uh, kami hadirkan pula, uh, yaitu Bapak Oki Lutfi, selaku produk research and development specialist, dan Teh Nabila yang yang tadi sudah mengajak rekan-rekan semua untuk berkeliling ke Eiger, uh, selaku public relation uh, executive, dan nanti akan ditemani oleh saudara-saudari Pelangi Wiantika, selaku moderator di sesi kali ini. Selamat pagi. Mbak Pelangi, Teh Nabila, dan Mas Oki ya, Selamat pagi Mas Jupri Terima kasih nih Teh Nabila dan Mas Oki ya, Sudah menemani kami dan uh, Menerima kunjungan kami ya Untuk berbagi nanti uh, ke rekan-rekan PK 189 dan PK 150 Mungkin setelah ini akan dilanjutkan Oleh uh, Mbak Pelangi Untuk pembahasannya uh, kepada Mbak Pelangi teh uh, Nabila dan Mas Oki Oke okay, baik, ya terima kasih kepada Mas Jupri yang telah memandu jalannya acara Dan ter terima kasih pula kepada uh, Mbak Titi dan Mbak Risa yang tadi telah melakukan reportase di PT Eigerindo Multiproduk Industri pada pagi hari ini Dan sungguh luar biasa pada pagi hari ini kita telah bergabung bersama peserta PK189 sebagai Arutala dan PK190 Reksa Bumi Anagata dan tadi kita sudah melihat-lihat proses produksi dari PT Eiger ya, Mbak, dan uh, Pak Lutfi. Uh, dan izinkan kami untuk membuka jalannya sesi talk show pada pagi hari ini. Pertama-tama kami ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Shalom, uh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan telah hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini, sosok di balik uh, PT Eigerindo. Bapak Oki Lutfi selaku produk research dan development specialist. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sehat Pak. Selamat pagi teman-teman. Dan uh, telah hadir pula Mbak Nabila Puterina Wahyu selaku public relations eksekutif dari PT Gerindo. Selamat pagi Mbak. Pagi. Hai semuanya. Ya, dan uh, di tengah-tengah kita setelah hadir pula Bapak Dwi Larso selaku Direktur Beasiswa LPDP. Selamat pagi Pak Dwi. Iya. Yeah. Halo, selamat pagi. Yeah. kasih kawan-kawan uh, uh, eksekutif uh, Eiger Kami sering main ke sana. Kita ajak mahasiswa ITB kan beberapa kali ke sana. Mahasiswanya yeah. Budona desain maupun uh, dari MBA ya. Uh, ini saya juga ingin sampaikan saja untuk rekan-rekan PK 189, 190. Kami memang terus mendorong agar teman-teman ini paham dengan dunia sektor YIL kita. Karena kalau bangsa sebesar Indonesia, sektor realnya, industrinya tidak keren, maka kita tidak akan pernah maju. Ya, Kita dorong terus untuk publik sektor, juga untuk sektor YIL. Nah, sektor real Indonesia ini terus kita dorong untuk hilirisasi, kemudian kita dorong untuk yang kecil meningkat, begitu ya. Tapi mulainya dari kemakmuran itu dari penciptaan bisnis baru. Jadi contoh Eger ini adalah contoh yang keren, katakanlah mulai dari nol, diceritakan sejarahnya begitu ya, kemudian bagaimana jatuh bangun, naik turun bisnisnya begitu ya, sampai sekarang menjadi perusahaan yang keren, nanti kan Anda tanya karyawannya berapa, mungkin kalau bisa tanya revenue-nya berapa, jangkauannya kemana aja, itu mulainya dari kecil. Nah kemakmuran bangsa ini ternyata sangat ditentukan atau ditentukan oleh jumlah bisnis baru yang diciptakan persatuan waktu persatuan penduduk itu yang pernah saya sampaikan di ceramah saya dan ini adalah contoh real teman-teman yang memulai kemudian terus berusaha untuk survive dan kemudian tumbuh berkembang nah anda kalau tanya, nanti sharing dari kawan-kawan Eiger ini tentunya lebih kuat message-nya daripada yang saya sampaikan karena mereka adalah pelaku real di lapangan Orang yang selalu melihat peluang dan kemudian menjadikannya nyata untuk memberikan atau mendapatkan nilai tambah atau value added, dan tentunya nilai tambah ini nanti turunnya adalah ke peningkatan lapangan kerja, ke peningkatan pembayaran pajak, dan orang yang mendapatkan pekerjaan, tentunya mendapatkan penghasilan. Mereka bayar pajak juga, dan penghasilan itu tentunya untuk menghidupi seluruh keluarganya. Ini saya pikir uh, message yang ingin saya sampaikan bahwa hanya dengan mungkin mimpi satu orang kemudian bisa tumbuh berkembang, ini bisa menghidupi uh, mungkin ratusan, kalau perusahaannya tambah gede ribuan orang, dan juga konsumen-konsumen yang terpuaskan. Saya semalam ke Jalan Sumara, uh, uh, kita beli berapa item ya? Ada 10 item, ada topi kita beli tiga lu bertiga perlengkapannya saya ke Aiger hanya semuanya sudah ada di sana saya dapat topi yang seperti topi tentara Jepang itu karena saya larinya akan siang jadi tinggal datang ke Aiger ini promosi tapi sekaligus testimoni ya memang keren-keren produknya, keren lah, world class. Itu aja, terima kasih enjoy ya, nanti tanya-jawabnya pasti akan menarik ini. Terima kasih Mbak Pelangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat selalu. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Dwi, terima kasih atas pesan-pesannya. Dan pagi hari ini turut menyapa teman-teman yang hadir melalui Zoom PK 189 sebagai Arutala dan juga PK 190 Reksa Bumi Anagata dan juga teman-teman dari keluarga besar Insan LPDP yang turut bergabung serta teman-teman yang mengikuti sesi talk show ini melalui kanal YouTube LPDP RI dan Bapak Ibu, hadirin yang kami hormati, kita sudah melihat liputan reportase di PT Eigerindo MultiProduk Industri yang lebih kita kenal dengan Eiger Adventure, ya Mas dan Bapak. Uh, namun, sebelum kita masuk ke sesi talk show, uh, diingatkan lagi kepada teman-teman untuk mengaktifkan fitur kameranya dan mengganti tampilan namanya sesuai dengan... Uh, yang diinstruksikan oleh panitia LPDP, dan juga untuk seluruh pertanyaan yang akan ditanyakan, uh, akan disampaikan melalui fitur raise hand pada saat sesi tanya jawab nanti, dan silahkan mengajukan pertanyaan ketika sudah dipersilahkan. Dan tanpa berlama-lama lagi, pemaparan pertama pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Mbak Nabila. Silakan, Mbak. Terima kasih. Silakan mungkin Ini topi Eiger ini. Mana ya, Pak? Mbak, ini topi Eiger ya Pak ya? Iya <laughs> ya? wah terima kasih banyak Pak. Iya itu buat ngelindungin teman leher ini. ya Pak ya? <laughs> ini teman saya nanti lari uh, 60 kilo nih dari oh. Saribu Dolo ke Brakastagi. Wow, lanjut lagi, terima Pak. kasih. <laughs> terima kasih banyak Pak Dwi. Oke, selamat pagi teman-teman. Selesai yang satunya lagi. Yang ini punya Pak Oki ya? Perkenalkan saya Nabila Putri Nawahyu, teman-teman bisa panggil saya Nabila, uh, saya di Eger sebagai seorang public relations eksekutif, karena mungkin teman-teman juga penerima beasiswa ya, uh, yang nanti akan melanjutkan S2 atau S3, mungkin ini rata-rata S2 kali ya? Iya, uh, atau, ada juga yang S3. Ada S3, S3 juga, oke. Okay. Mungkin sedikit background pendidikan saya sebelum akhirnya bergabung di Eger, uh, saya ini... Jarang sih ya kita pakai title di kantor ini kayaknya ya. Kalau pendidikan jarang dipakai, tapi ya mumpung ini ketemu sama teman-teman yang juga nanti dapat title baru gitu. Uh, title saya sebenarnya Bachelor of Mass Communication di PR Marketing dari Taylor's University Malaysia. Kemudian 2021 nambah gelar Masters of Communication Management dari Singapore Management University. Uh, barulah karena pandemi pulang kampung dan akhirnya sekarang uh, bergabung di Eiger setelah dua tahun kebelakang ini. Uh, saya sih nanti bakal cerita sedikit tentang siapa itu Eger, pasti mungkin teman-teman juga di tahun lalu sempat denger ramainya tentang Eger, akhirnya keinget lagi. Oh iya ya, ada brand Eger gitu atau mungkin biasanya kalau umuran teman-teman mungkin tahu dari ayahnya, dari abangnya yang mungkin abangnya mapala sispala atau gimana. Uh, nanti saya coba ceritakan ceritakan ulang sebenarnya siapa itu Eger. Eh uh, PT Egerindo ini sebenarnya perusahaan yang menaungi brand Eger Adventure. Dulu sebelum akhirnya PT-nya jadi ada dua PT gitu ya. Kami sebenarnya ada tiga brand di bawah PT Eger Indo itu. Ada Export, ada Body Pack, ada Eger. Uh, mungkin teman-teman sekarang juga lagi sering ngelihat juga ekspor itu brand-brand yang sekarang tasnya warna-warni gitu ya. Kayaknya cewek-cewek banget yang body pack itu yang lebih manly lagi tapi lebih ke urban dan terus ada Eger yang lebih ke um, outdoor activities gitu. Kami sebenarnya berdiri sejak tahun 79. Si perusahaan ini, Paroni ini menjadikan ini sebagai sebuah perusahaan itu di tahun 1979, tapi bukan Eger duluan, teman-teman. Justru mother brand kita adalah Export. Jadi kalau singkat ceritanya gitu ya, Paron itu dulu orang tuanya punya uh, bisnis uh, pengecer tas di tahun 1953-an gitu. Sampai akhirnya di usia beliau yang ke-17 dikasih challenge sama orang tuanya mau bantuin atau enggak. Uh, padahal dulu juga beliau selama hidupnya di STM, beliau itu lulusan STM, beliau ini sempat jualan susu, sempat uh, jadi montir, sempat Punya peternakan anjing, jadi segala macam beliau lakukan untuk menghidupi, menghidupi keluarganya. Um, ini gak apa, next aja langsung, Mbak. Terus aja sampai ke... nah, ini boleh deh, dan next lagi, dikit lagi, dikit lagi. <laughs> nah, ini mungkin para look itu mungkin teman-teman juga belum pernah lihat, atau gimana. Ini sosok founder kami yang tadi saya ceritakan di usia 17 tahunnya, akhirnya he, he took the challenge gitu dari orang tuanya untuk ya udah uh, saya ikut membantu mengembangkan bisnis ini tapi beliau punya ide lain punya inovasi lain gimana kalau kita udah nggak jualan brand orang tapi kita bikin tas sendiri di usianya 17 tahun tuh akhirnya beliau punya modal 150 ribu saat itu dari hasil jualan susu jadi montir dan uh, beternak anjingnya itu Orang tuanya juga saat itu cuma punya 150 ribu Jadi mereka patungan Untuk akhirnya dapat 300 ribu Sebagai modal awal bisnis paroni lukito Dari 300 ribu itu dibekali juga Dengan dua mesin jahit bermerek Butterfly Ketika diproduksi tasnya disitulah paroni dan keluarganya Menyebut brand tas tersebut sebagai Butterfly Jadi sempat Butterfly Terus along the way berubah jadi Exxon Namanya terus along the way akhirnya jadi Export Yang ada sebenarnya Exxon Sport jadi pengen nunjukin kalau produknya ini tuh cocok, cocok untuk orang-orang yang sporty banget. Ini nggak apa-apa next aja. Sampai ke bagian sejarahnya. Nah ini boleh. Jadi di tahun 1970-an, 1979-an, eh 70-an betul uh, beliau mulai mendevelop Exxon tersebut ya si tasnya ini sampai akhirnya berubah jadi ekspor dan di tahun 79 berkeluarlah tas-tasnya yang lebih sporty looks uh, dikhususkannya sebenarnya untuk all gen gender gitu ya. Tapi uh, Along the way lagi, ekspor ini berkembang jadi tas laptop, jadi tas kerja, macam-macam lah. Uh, singkat ceritanya di tahun bel, eh, 1980-an beliau tuh lagi hobi hiking. Jadi beliau itu mulai mendekati dirinya ke teman-teman komunitas pecinta alam, termasuk Wanadri apa ya dan banyak banget komunitas-komunitas pecinta alam lainnya. Di situ beliau belajar kalau oh ternyata uh, belum banyak brand di Indonesia yang mengeluarkan tas-tas atau apparel atau bahkan gears untuk naik gunung. Di situ dia belajar sampai diketemukan juga sama dua senior uh, pendakian ada Kang Mamai dan Kang Bongkeng dan disitulah dia akhirnya uh, yakin kalau oh kayaknya gue harus ngeluarin ini nih kayaknya gue harus mulai mendevelop tas atau gears atau produk-produk yang berhubungan sama kegiatan outdoor dari situlah beliau mengeluarkan Eger sebagai brand tambahan yang berfokus pada perlengkapan kegiatan luar ruang di tahun 1989 boleh di next aja mbak Singkat ceritanya lagi, uh, bisnisnya berkembang sangat pesat, tapi lucunya, karena kan gak ada bisnis yang lancar ya, di tahun berapa ya, aku lupa, 90-an, tapi beliau itu pengen mengupayakan produk Egir ini masuk ke matahari department store. Wah itu matahari lagi jaya-jayanya tuh saat itu, Paron itu punya mimpi, pokoknya suatu hari nanti produk saya harus jadi nomor satu produk yang terjual di matahari department store. 13 kali gagal ditolak sama matahari. Uh, matahari yang nggak 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 mau gitu ya untuk membantu jualan produk-produknya ekspor dan eger saat itu di ke-13 kalinya baru lolos dan saat itu yang meloloskan yang yang ngasih approval kalau eger bisa jualan di matahari adalah Mbak Jin namanya dan akhirnya sekarang Jin ini jadi nama anak pertamanya Baroni Lukito jadi memang se memorable itu kisah perjuangan Paroni saat itu memperjuangkan Eger dan ekspor untuk ada di Matahari Department Store. Um, prosesnya panjang, sampai akhirnya 97-an, kita juga akhirnya punya flagship store di Jalan Cihampelas. Jadi, kalau teman-teman main ke Bandung, mungkin yang mungkin sekarang lebih dikenalnya di Jalan Sumatera, tapi sebenarnya toko pertama kami itu di Jalan Cihampelas. Uh, di sanalah pertama kami membangun flagship store gitu ya, baru akhirnya, next, Mas. mbak Di tahun 98 uh, sampai 2000-an. Uh, Eger ini ngerasa kita ngomongin dunia outdoor, tapi kita belum punya wadah orang-orang yang bisa membantu mengedukasi teman-teman tentang dunia outdoor, karena kan dunia outdoor juga mengandung dan mengundang bahaya um, banyak yang suka, tapi mungkin kalau belajar harus ke Masuk ke pecinta alam apa, komunitas apa? Mungkin nggak semua orang willing untuk melakukan itu. Akhirnya kami membentuk satu tim yang namanya Eager Adventure Service Team, di mana para senior ini uh, mendapatkan amanah, gitu ya, untuk memberikan edukasi tentang kegiatan luar ruang ke Eagerian atau para konsumen kami. Di tahun 2006, uh, perjalanan yang panjang, tapi akhirnya kami memilih untuk masuk ke kegiatan outdoor lain yaitu riding melalui salah satu ekspeditor yang akhirnya keliling dunia menggunakan motor selama tiga bulan. Disitulah sebenarnya momentum kalau kami semakin yakin kayaknya Eger bisa ada ekspansi ke um, dunia outdoor lain yaitu riding dan adventurous riding lah yang lebih uh, tepatnya. Next 2008 menjadi titik awal mula kami um, mulai memberikan Dampak ke alam yang lebih positif kali ya Dari tahun 1989 sampai 2000-an tuh Pasti banyak yang sudah dilakukan Tapi di 2008 uh, Inisiasi Paroni sendiri sebagai founder kami Yang akhirnya membuat gerakan uh, tanam pohon Jadi sebenarnya kalau teman-teman belanja di Eger Minimal 100 ribu rupiah Itu sama aja teman-teman sudah mendonasikan Satu tanaman yang akan kami tanam Melalui uh, third parties gitu Jadi ini juga gerakannya masih ongoing sampai sekarang Dan masih rutin kami lakukan Di 2009 ini juga saya singkat cerita aja kalau kami mensupport teman-teman pendaki yang uh, melakukan ekspedisi Seven Summit. Seven Summit itu singkatnya sih orang-orang um, ini mendaki tujuh puncak tertinggi di seluruh dunia. Salah satunya anggota Iger Adventure Service Team juga yang jadi senior kami juga, jadi advisor produk juga ya Poki ya ada Kang Quecheng uh, yang ya beliaulah satu dari sembilan orang ya saat itu apa tujuh orang ya. Tu, kalau nggak salah, pokoknya dia satu dari tujuh orang Indonesia yang sudah melakukan Seven summit, dan itu uh, ya bareng-barengan sama kita mendevelop Eger juga sampai sekarang. Di 2012 baru lahirlah uh, Eger Adventure Flagship Store di Jalan Sumatera Bandung. Ini juga mungkin yang jadi salah satu pusatnya lah kalau sekarang di Bandung ya kita bikin event apa segala macam di sana. 2015 kami lahir di Bali, jadi teman-teman yang ke, yang ada di Bali juga bisa berkunjung ke. Uh, salah satu toko kami di sana besar juga kok dan selalu jadi ciri khas flagship store kami itu ada papan panjatnya jadi kalau teman-teman kebetulan lagi ada yang latihan di sana dan pengen cobain sebenarnya bisa di 2015 juga kami declare bahwa positioning kami sebagai brand outdoor itu berfokus di tropical adventure kenapanya nanti saya ceritakan uh, lebih lanjut dan dari 2017, ini salah satu momentum besar juga buat kami, kami berhasil membacakan Sumpah Pemuda di 28 Gunung secara serentak di tanggal 28 Oktober. Salah satu hasilnya sebenarnya kaos yang Pak Oki pakai hari ini, tadinya juga saya mau pakai ini lagi, untung aja nggak kembaran ya. Jadi ada 28 gunung yang kami daki, ada 28 tim ke 28 gunung di jam 10 pagi 28 Oktober kami secara serentak membacakan uh, sumpah pemuda di 2021. Akhirnya kami melakukan um, pembacaan ulang, tapi cuma di gunung Ciremai aja karena kan kondisinya masih pandemi di gunung Ciremai kami membacakan ulang sumpah pemuda juga untuk uh, mengulang momentum 2017 ini. Nah berbicara sedikit tentang tropical adventure nih teman-teman Kenapa sih Eger kok fokusnya di tropical adventure Padahal kan alam tuh luas ya Dunia ini kan luas banget gitu Singkatnya gini Indonesia itu sebenarnya e, negara yang Keseluruhannya ada di e, iklim tropis gitu ya, tidak terbagi-bagi. Tapi fun fact juga ternyata tropik, e, iklim tropis itu sangat menarik untuk digali loh gitu. Gunung aja ada tiga ya Pak ya, hutan hujan bawah, tengah, sama atas. Ketinggiannya itu aja udah beda-beda kebutuhannya, beda-beda challengenya gitu di uh, iklim tropis seperti kita hewan yang mematikan tuh ternyata juga bukan hewan-hewan besar loh, tapi serangga ya pak? Hewan serangga yang Serangga ya. gitu, jadi. Uh, menakutkan daripada harimau. Nah, lebih menakutkan daripada harimau. Jadi maksudnya uh, berbagai proses yang dilakukan untuk mencari tahu kenapa harus tropis, singkatnya tropis ini sangat menarik, sangat luas banyak yang belum kita eksplor uh, bahkan tropis aja tetap ada puncak esnya di beberapa gunung yang ya kalau misalnya kita bandingin sama negara lain kita lebih komplit lah gitu yang makanya as of now sampai detik ini kita masih fokus untuk memberikan produk-produk dan pengalaman yang sesuai dengan kegiatan iklim tropis gitu ya ini tadi udah diceritain sih ini beberapa senior kami nih ini ahlinya ahli panjat panjat memanjat panjat tebing rock climbing semuanya ini kang mamai salim Usianya sudah 70 tahun tapi masih melakukan pendakian, masih melakukan climbing. Ini Kang Bongkeng, juga di Adriana, beliau ini ahlinya mendaki juga. Usia 72 tahun, 73 tahun, tahun lalu masih mendaki gunung sama Firsa Besari. <laughs> uh, next, ini Kang Galih, ini manajernya I saat ini. Next aja, nah ini nih beberapa produk kategori produk yang Eger punya, jadi Eger itu nggak cuma gunung doang loh, kalau misalnya dari tadi sejarahnya kan memang kegunungan banget, tapi long the way kami banyak banget evolvingnya. Uh, next aja, pertama Eger Mountain Daring for sure, uh, yang berfokus pada kegiatan uh, kegunungan gitu ya, dan kalau misalnya ngomongin ke gunungan sebenarnya bukan masalah muncak muncaknya doang enggak nih ada rawa rawanya ada susur sungainya ada climbingnya jadi masih banyak area ke gunungan yang masih bisa kita explore selain yang penting muncak doang dan anyway Eger tidak pernah declare kalau naik gunung tuh harus muncak ya karena tujuan berpetualang adalah untuk kembali pulang cie kata senior sih gitu <laughs> next next aja Nah, kemudian ada Eger Riding, mulai dari Adventurous Riding sampai Daily Riding juga sekarang kita sudah punya. Tahun lalu kami baru eh tahun ini ya, kami baru launching kolaborasi Eger x Royal Enfield. Produknya bisa teman-teman dapatkan di seluruh toko-toko di Eger Adventure Store. Tuh, jadi mulai dari outfit yang benar-benar high technicality sampai yang kaos layer kalau untuk anak-anak riding itu kita juga punya. Ini Eiger 1989 produk lifestyle yang lebih ringan, yang lebih fashionable. Salah satunya sepatu yang lagi aku pakai. Banyak yang gak nyangka sepatu-sepatu kayak gini juga Eiger punya gitu. Dikiranya sepatunya yang harus high cut apa segala macam. Enggak, sekarang kita punya yang lucu-lucu juga. Eh uh, Bahkan yang woman seriesnya Akhir-akhir ini lagi ngeluarin warna-warna yang super lucu Kaos yang tadi aku pakai di video sebelumnya Itu juga dari Eiger uh, 1989 woman series Jadi Uh, harusnya sih in, in your daily basis Sampai kalian muncok Sampai kalian ke pantai Kita bisa provide itu semua Next aja Oke okay, Platforms kami Kalau misalnya teman-teman Pengen cari tahu tentang Eger uh, We are pretty much everywhere Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok uh, It's eager Adventure Atau Adventurecom Jadi kita juga punya e-commerce-nya Yang memang fokusnya lebih ke Um, katalog jualan lah gitu ya itu adventure.com kalau kalian pengen lihat beauty shots, activities itu ada di Iget adventure. Ini beberapa beauty shots yang kami punya yang mungkin bisa enlightening atau inspiring kalian untuk oke okay, besok gue naik gunung deh. <laughs> Semoga bisa. Tuh, cantik ya alam Indonesia tuh sebenarnya teman-teman. Ini skip aja nggak apa-apa. Tuh, kalau malam masih tidak kalah sama negara-negara lain. Nah, speaking of campaign atau spirit apa yang selalu kami bawa, yang pertama, uh, next aja nggak apa-apa. Nah, ini salah satu brand ambassador kita, anyway, Ramon Tungka. Adalah inner self issues, di mana kami percaya kalau berkaitan dengan alam itu bukan cuma tentang alamnya, tapi tentang diri kita sendiri juga gitu ya. Katanya kan healing, ayo ke alam, healing ke alam. Eh, kita mau udah lama gitu membawa isu kalau sebenarnya... Uh, dengan ke alam tuh lebih mendekatkan diri sama diri sendiri juga. Banyak benefit untuk diri sendiri juga gitu. Next. Next saja. Awareness issue, education itu jadi salah satu pilar yang kami utamakan. EIGER itu ada singkatannya loh edukasi, inspirasi, green life, experiential, dan responsibility. Jadi itu semua yang uh, values yang selalu kami coba untuk kami bawa di setiap activities atau apapun itu uh, to ensure audience kita juga aware dengan lima hal yang selalu kami bawa ini. Next dan yang terakhir sustainability issues dimana per tahun ini 22 April kemarin kami sudah declare uh, bahwa Eager commit untuk lebih memperhatikan sustainability issuesnya. Uh, per tahun ini kami akhirnya mengeluarkan sustainability report, ESG report yang per tahunnya akan kami keluarkan untuk menunjukkan bukti tanggung jawab kami terhadap lingkungan, masyarakat, uh, bahkan surroundings juga gitu. Um, ada lima pilar yang kami punya, termasuk produk, termasuk um, people development dan segala macamnya sudah terangkum di sustainability report kami. Jadi ini Spirit ini juga yang akan selalu kami bawa ke depannya. Ini tadi udah aku ceritain juga, ya. Jadi, kalau kalian belanja 100 ribu, sebenarnya kalian sudah membantu. Eager tree adoption gitu. Nah, um, betul sekali gitu ya, kalau teman-teman baca slides ini. Um, dari Eger Adventure sebenarnya kami selalu pengen teman-teman tuh bertualang sendiri sebenarnya tidak masalah tapi kalau ada temannya teman-teman lebih akan uh, terjamin gitu ya karena mungkin sokol teorinya ada body system kalau misalnya dunia pendakian makanya ayo kita bertualang bersama-sama bareng sama Eger juga kembali lagi tujuan bertualang adalah untuk kembali pulang jadi um, goals yang teman-teman punya dalam bertualang atau bahkan nanti ke negara-negara atau ke daerah yang kalian tuju untuk berkuliah itu bukan untuk hidup di sana dan menghidupi negara di sana ya, tapi harusnya untuk kembali pulang dan let's make something in our own country sih. gitu. That's all dari saya. Uh, terima kasih banyak sudah mendengarkan. Ini nggak langsung talk show kan ya? Ya, mungkin ada beberapa oh, boleh. pertanyaan yang akan ditanyakan. Boleh-boleh. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya jadi uh, makasih banget nih mm -hmm, uh, sama-sama mungkin kita sesinya santai aja yeah, ya iya, karena santai aja. memang image Eiger tuh kan uh, pasarnya untuk anak muda yep. jadi di sesi ini kita santai aja teman-teman tapi sebelum kita beralih ke sesinya Pak Oki nih mm -hmm. uh, tadi pemaparan nya banget menarik <laughs> banyak yang bisa kita dapat mm -hmm dalam waktu yang singkat ya. Wow. Mungkin tadi uh, saya tertarik nih uh, ternyata tuh Eger punya singkatan ya. Iya. Education, inspiration, inspiration green, green life, life. experiential dan responsibility. responsibility. Walaupun sebenarnya aslinya sih cerita lahirnya nama Eiger tetap terinspirasi dari Gunung Eiger di Swiss. Oh, gitu. Jadi okay. founder kami melihat gunung ini tuh sangat menarik. Kenapa? Karena ini salah satu gunung tersulit didaki ya, Pak ketiga dinding utaranya gitu yang oh. utaranya sangat terjal nah gitu jadi dibalik itu ada sejarah kenapa akhirnya memilih gunung Eiger sebagai inspirasi untuk penamaan brandnya cuma brandnya akhirnya disebutnya Aiger ya bukan Eiger juga ya iya. <laughs> cuma akhirnya kita juga menemukan oh ternyata Aiger ini bisa jadi singkatan yang Uh, jadi pilar valuesnya kita lah Terutama mungkin di teman-teman marketing Untuk mengkomunikasikan brand ini gitu Dan dari pemaparannya Mbak Nabila Kita mm -hmm. juga tahu ya Brand Eiger ini sangat dekat dengan alam Bahkan kita membeli brand Eiger-nya pun saja Udah mm -hmm. bisa berkontribusi untuk iya. penanaman satu pohon ya Mbak yes. ya? Dengan 100 ribu aja Ya dan itu uh, menurut saya sih keren banget Terima Karena uh, apalagi tadi yang kita tuh bertualang untuk pada akhirnya uh, pulang hmm, gitu ya. Karena sama banget nih sama teman-teman peserta PK 189 iya. dan 190. Kita berpesan bahwa nanti teman-teman uh, carilah ilmu sebanyak-banyaknya uh -huh. di luar sana untuk nantinya kembali pulang dan berkontribusi iya. di sini begitu ya. Jangan lupa pulang ya. Saya aja pulang loh dari Singapura. <laughs> saya pulang loh. Kalian kalau nggak pulang, <laughs> ah, jangan dong ya pulang-pulang. Pulang. Dan uh, menariknya jadi saya pengen lebih tahu lagi nih uh, karena Eiger itu kan uh, apa ya? Kegiatan outdoor itu menjadi bagian dari kehidupan uh -huh. di Eiger sendiri uh -huh. Dan itu tuh uh, menjadi salah satu uh, bagaimana Eiger mencari inspirasi untuk mengembangkan produk-produknya. Yes. Dan mungkin un kalau kita melihat beberapa tahun kebelakangan kita kan dilanda Covid Ma, Dan itu kan sempat Uh, matikan bahkan membuat uh, beberapa perusahaan tuh jadi terhambat yeah. uh, terkait kegiatan yang bersifat outdoor uh -uh. Nah apakah dari Eger sendiri uh -huh. itu bagaimana sih meng mengatasi problem pandemi ini? Oke, okay, very good, tahun good question ini? Uh, Bohong kalau misalnya aku bilang, wah Eger bertahan tetap ini enggak kita selalu bilang ke teman-teman media sekalipun kalau ada interview kami jujur kok memang pasti terkena dampaknya pasti bisnisnya ter, uh, ada 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 yang ketidaksesuaiannya banyak yang harusnya disesuaikan ulang pada akhirnya gitu dari segi target lah dari segi apa tapi yang akhirnya kami sadari uh, dunia outdoor itu kan pada akhirnya juga kita kan ikutin peraturan pemerintah ya ketika gunung ditutup ya udah pendakian kita stop dan segala macam tapi kan alam itu bukan cuma gunung ya sekeliling rumah kalian aja, duduk di taman aja atau misalnya bahkan di di area pekarangan rumah kalian aja itu sebenarnya outdoor yang bisa ngasih sesuatu ke kalian. Tapi dari segi bisnis pada akhirnya kami beradaptasi dengan cara mengeluarkan masker, hazmat dan perlengkapan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan pandemi saat saat itu gitu. Kami bekerja sama dengan pemerintahan, kami juga melakukan banyak sekali CSR untuk memberikan masker dan perlengkapan APD ini gitu ya ke teman-teman. Jadi uh, bentuk adaptasi itu yang akhirnya kami lakukan dan mungkin kenapa Eger akhirnya ngeluarin hazmat dan segala macam. Um, frankly speaking, produk-produk kami kan mengutamakan keamanan dan kenyamanan. Waterproofness-nya lah, apa segala macam. Sebenarnya teknologi itu tinggal dikembangkan sama kami, maksudnya teman-teman uh, designer akhirnya bisa mengembangkan itu untuk akhirnya jadi APD yang lolos uji bahkan sampai di Amerika gitu. Jadi uh, bukan hal baru untuk kami akhirnya mengeluarkan APD yang dengan spek yang bla 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 karena produk kami juga banyak yang speknya kurang lebih mirip cuma beda fungsi aja makanya bentuk adaptasinya adalah kita tahu teknologinya kita tahu kebutuhannya kita jadiin itu barang yang memang dibutuhkan teman-teman uh, yang di lapangan terutama saat itu gitu dan that's how we adapt mungkin ya di saat pandemi itu Uh, dari segi marketing kami harus beradaptasi dengan kegiatan online yang seperti ini dan segala macam ini juga masih masih jadi uh, kegiatan yang rutin kami lakukan. Cuma dari segi bisnis sih akhirnya kita ngeluarin produk-produk yang uh, sesuai kebutuhannya saat itu sih. Kaos aja kita kasih tambahin apa um, virus block yang kayak gitu-gitu ya pak Oke ya. Ditambahin teknologi additional teknologi Bahkan dari segi lagi. desain juga menyesuaikan ya. Pak desain Yip? juga menyesuaikan. Kita punya um, apa namanya hoodie yang akhirnya udah ada pakai maskernya, masker yang bisa jadi eh, slayer yang sebenarnya udah ada maskernya. Jadi di tahun lalu banyaklah akhirnya produk-produk kita yang di di apa ya di ya diadaptasikan untuk kondisi pandemi saat itu gitu. Oke, okay, itu menarik banget ya teman-teman. Dan sebelum masuk ke materinya Pak Oki nih, hmm. mungkin satu lagi pertanyaan, Mbak. Boleh. Tadi kan Eger sempat mendeklarasikan diri sebagai memfokuskan di bagian tropikal ya. Ya, yeah, tropical adventure. Nah, untuk apakah ada visi atau misi ke depan untuk Eger nih mengembangkan sayapnya mungkin ke subtropikal Oh, <laughs> oke. Okay. Atau ke ranah lain yang lebih yeah, uh, luas Ya. Yeah, yeah. Kalau subtropical kan berarti kita harus keluar dari Indonesia ya. It's very good question lagi karena doakan kami teman-teman semoga tahun depan awal tahun depan atau bahkan akhir tahun ini eh uh, kami semua punya mimpi untuk membuka toko di kaki gunung Swiss, eh, di kaki wow. gunung Eiger di Swiss yang which is bukan tropis, tapi sebenarnya kami lebih pengen mengenalkan brand Indonesia ke akarnya langsung nih gitu ya nama brand kami aja terinspirasi dari gunung di sana kenapa enggak kami coba untuk bisa masuk ke negara sana ya, dan betul Pasti plan panjangnya kami ada mimpi untuk membawa brand Indonesia ini ke negara-negara yang bukan cuma uh, di iklim tropis, which is Asia Tenggara, tapi juga di seluruh dunia uh, Ya, butuh bantuan juga deh teman-teman. Mungkin nanti kalau udah nyampe ke negaranya masing-masing, tolong diinformasikan ke teman temannya ada brand lokal namanya Eger gitu ya. <laughs> Siapa tahu dari situ kita bisa sama-sama ngembangin brand lokal ini gitu. Wah, luar biasa ya. Semoga kita doakan ya teman-teman, semoga bisa tercapai nih, Amin. visi misi dari Eger uh, Adventure ini. Mm -hmm. Terima kasih Mbak Nabila, Sama-sama. Dan nanti akan kita lanjutkan lagi ya. di sesi tanya jawab. Lalu selanjutnya kita uh, akan masuk ke materi Pak Oki. Sebelum kita masuk, mungkin sneak peeknya, mungkin di materi ya, Pak Oke, kita akan membahas uh, Borneo ya Pak ya, ya. petualangan ya. di Kalimantan. Ya lebih ke proses nya uh, bagaimana produk itu di di kreasi gitu. Nah, ini salah satu produknya mungkin ini apa benar ya Pak? Ya. Yang ini yang keba ini. Ya, ya. ini saya juga baru lihat teman-teman dan ini sangat inspirasional walaupun sebenarnya simpel ya jadi di sini ada kerangkanya dan itu fungsinya untuk mengangkut teman-teman pendaki yang mungkin cedera atau kesulitan berjalan begitu ya pak ya ya fungsi tambahannya untuk e, kalau ada apa masalah di lapangan ada rescue kan e, ngangkut pendaki itu susah di jalur yang e, terjal gitu kan jadi ya bisa pakai kayak mbak ini yes. meskipun fungsi utamanya untuk membawa barang Ya, bareng. dan nanti teman-teman bisa tahu nih, ini inspirasinya dari mana nih? Uh, itu akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Oki, silakan Pak. Siap. Assalamualaikum teman-teman semua. Uh, sebelumnya perkenalkan saya Oki Lutfi. Uh, saya bekerja di eh uh, dari tahun 2002 ya. Jadi uh, waktu perusahaan masih kecil ya, masih karyawan juga masih 50 orang lah staffnya itu. Belum yang tadi yang Nabil ajak jalan-jalan tuh belum uh, belum ada Mas Bapinkah masih di belakang sih gitu. Pokoknya fasilitasnya masih sangat terbatas lah gitu Jadi uh, saya lulus kuliah langsung uh, kerja uh, karena sesuai hobi ya uh, di, saya juga suka naik gunung, suka petualangan. Jadi ya nyambung sampai sekarang ya betah aja sih di sini gitu. Udah 20 tahun bulan ini saya udah 20 tahun di Eger, gitu. Tuh. Uh, paling sekarang materinya sih bukan materi kayaknya ngob, apa kayak ngedongeng aja sih ya. Iya, silakan. Ya lah, ngedongeng eh, lah gitu. Ini Kita uh, juga santai aja nih di sini <laughs> obrolannya. Ya tapi kan tadi Pak Oki dari 50 karyawan. Iya. Sekarang ada 3.000 karyawan. Wah, wow, ya. keren Jadi, banget ya teman, -teman. di head office-nya 1.000 sama semua toko ya kurang lebih 3.000. Jadi kebayang perkembangannya seperti apa. Iya nih. Ya, kalau saya mungkin uh, masuk generasi kedua di uh, stafnya di karyawannya gitu. Ya sekarang udah tuh, udah Nabil udah generasi berapa tuh. tuh. <tuh>, <tuh> uh, baiklah, uh, ya ini sebenarnya cerita kita ya. Uh, kalau tadi mungkin teman-teman udah di uh, ajak jalan-jalannya secara virtual ya uh, lihat proses produksinya kayak gimana. Nah, sebenarnya, kalau yang namanya uh, proses uh, barang di kreasi itu jauh sebelum uh, diproduksi itu harus harus mulai dilakukan. Bahkan setahun sampai dua tahun sebelumnya itu udah udah kita uh, coba rancang kita pikirkan gitu nah ini salah satunya uh, ketika perusahaan tadi waktu waktu Nabila sampaikannya bahwa uh, visinya uh, akan mengembangkan produk-produk tropis uh, karena uh, berubah visinya ke uh, tropical adventure gitu. ya kami dari tim uh, kreatifnya tim desainernya kan harus memikirkan gitu uh, gimana caranya supaya uh, visi itu nyampe ke dalam uh, bentuk realnya real bisnisnya kan produk gitu nah itu harus kita pikirkan sama tim itu makanya uh, kami uh, coba uh, berpikir uh, sama teman-teman uh, masuk juga dengan uh, eksternal dengan peneliti dan lain-lain ya udah kita bikin apa ekspedisi yang harus khas tropis dong uh, karena dari sana mungkin nanti akan ketemu gagasan-gagasan uh, dan kita kenal ya tropis itu seperti apa iklimnya terus uh, pelarafonnya seperti apa, nah itu eh, akhirnya eh, muncullah gagasan untuk Black Borneo ini gitu, eh, lanjut aja. Nah ini tadi eh, lanjut aja udah dijelaskannya, kemudian kenapa harus ke Borneo gitu? Jadi setelah kita eh, riset, gitu di dunia ini ada dua ikon hutan tropis dunia, gitu. Pertama di Amazon, kedua Kalimantan itu emang dua dua itu yang melekat tropisnya. Kalimantan ya karena itu kan punya kita sendiri di Indonesia ya udah di Kalimantan lah jangan jauh-jauh lah gitu. Di situ juga banyak lah, banyak yang mungkin bisa kita explore gitu. Lanjut. Nah, ekspedisinya terbagi kepada dua ekspedisi. Pertama tuh eh, ekspedisi pertama eh, jadi tujuan ekspedisi ini semuanya eh, lebih ke apa kita mencari gagasan gitu. Jadi yang berangkat tuh semua eh, desainer Desainer di semua diberangkatin ke Kalimantan uh, uh, cari ide di sana dapat apa aja sih di sana gitu uh, nanti kita coba bawa gagasan-gagasan uh, itu kita bawa ke Bandung lagi kita olah kita kreasi uh, akhirnya uh, kita apa develop menjadi sebuah produk gitu ya ekspedisi pertamanya itu di Merabu daerah Kalimantan Timur di uh, daerah ada daerah kars jadi pegunungan kapur gitu itu daerahnya sangat kering terus hutan tropisnya juga masih sangat bagus sih terus uh, suhunya sangat sangat tropikal gitu sangat tropis tuh uh, ya panas ya hujan itu ketemu semua di sana gitu makanya kita milih oh ini tepatnya cocok buat kita disiksa lah istilahnya kan kita harus disiksa dulu nih biar tahu nih bilang rasain langsung gitu gitu lanjut nah ini bagian dari persiapan jadi yang namanya ekspedisi itu kan uh, itu apa menghadapi berbagai macam risiko lah ya termasuk kan yang paling ekstrimnya ke keselamatan jiwa kita sendiri gitu makanya semuanya harus dipersiapkan desainernya juga yang belum biasa naik gunung ayo latihan semua latihan ada latihan fisiknya ada latihan naik gunungnya latihan keterampilan di alam bebasnya ya ada kita dilatih sama tim expertnya kemudian analisa-analisa medannya ya udah direncanakan lah dari awal tuh jalurnya mau kemana itu udah udah ada ini apa persiapannya gitu lanjut nah, ini salah satu persiapan kita gitu karena kita orang Bandung ya kan kerja di Bandung gitu kan iklimnya Bandung tuh dingin ya gitu ya mikir ini gimana ke Kalimantan kan panas tuh nyarinya ya harus yang sesuai kan biar e, tubuh kita beradaptasi gitu ya kita cari gitu misalnya di daerah Bandung tuh ada daerah Citatah tuh Gunung Kapur juga itu mirip kondisinya gitu kita latihnya siang hari, terik jam 11, jam 12 sudah keluar kan biar, biar bisa merasakan, suhunya seperti apa, atau jalan di rel kereta itu rel kereta kan panjang, jenuh itu bosen gitu kan, e, t -t tapi ini rel kereta yang aktif ya, bukan rel kereta takut ke tabrak, Itu salah satu cara kita mempersiapkan diri gitu, oke, okay. ini sih lebih ke rangkaian perjalanannya, kita dapat uh, berbagai pengalamannya perjalanan ekspedisi itu ternyata enggak cuman ekspedisi jalan kakinya itu. Dari perjalanan dari rumah ke bandara ke kampung terdekat itu udah udah ekspedisi tersendiri gitu. Kerepotan kita bagaimana mengelola barang, perlengkapan, perbekalan itu salah satu apa tantangan tersendiri gitu. Nah, ini juga kita dapat masukan dari sini gitu. Apalagi ditambah kondisi Kalimantan yang sangat beragam kan medannya itu ada sungainya kalau di Jawa kan susah nyari sungai yang lebar kayak gitu kan di sana tuh banyak sungai-sungai yang jadi nyebrang sungai yaitu itu pengalaman yang menarik lah menurut saya kemudian budayanya kita ketemu satu kampung yang emang memelihara adat istiadat dengan baik ya kita juga ada beberapa apa mengadakan edukasi juga sama ya, kayak tukar ilmu lah kita bawa pengetahuan ke mereka, mereka bawa pengetahuan ke kita kan ketemu gitu itunya. Jadi emang menarik sih di sana. Lanjut. Ini juga beberapa yang kita temukan ya salah satunya juga bisa uh, ide itu bisa dapat dari ornamennya, bisa dari uh, kebudayaannya, bisa banyak lah kita dapat tuh dari uh, yang kita ambil untuk kita terapkan dalam satu produk itu gitu. Lanjut. Kemudian juga kita dapat uh, apa kayak pak bukan prasasti ya di gua itu ada lukisan-lukisan kuno itu menurut peneliti yang bersama kami pergi ke sana itu salah satu yang tertua di dunia gitu bisa 40 ribu tahun Nah, itu hebatnya di negeri kita tuh lukisan gitu bisa bisa dilihat kapanpun gitu datang ke gua oh, guanya tahu produk lokalnya tahu gitu ini 40 ribu ribu tahun kita bisa lihat kapanpun tuh. Kalau di Prancis katanya ada lukisan gua seperti ini yang 20 ribu tahun itu harus antri orang tuh 6, 6 bulan harus bi, baru bisa lihat tuh. Itu di kita tuh ini banyak sekali Kalimantan tuh dan masih banyak yang belum ketemu, ditemukan juga gitu. Nah, ini yang salah satu yang menarik juga yang kita temukan. Lanjut. Nah ini yang intinya ini gitu, penjelajahan ke hutan tropis biar kita dapat e, inspirasi langsung ya dari hutan-hutan tropisnya gitu. Biar kita tahu e, hutan tropis itu apa gitu, iklim tropis itu apa gitu. Dan di Kalimantan tuh emang inilah e, surganya tropis kalau kata saya di beberapa tempat yang masih asri itu. Lanjut. Nah ini seperti yang tadi saya sampaikan tuh pengalamannya kumplit banget di sini gitu kita dapat sungai, dapat uh, danau, sungai yang juga ada sungai yang dari aliran air uh, Kap, gunung kapur terus sebening itu gitu. Ya, terus perjalanannya juga iklim uh, apa ada sub saf, ah, gitu. Ya sangat lah di sini. Ini hutan tropis. Salah satu cirinya sangat rapat ya, beda dengan hutan-hutan di uh, subtropis gitu. Karena Uh, nah ini jadi tantangan tersendiri buat kita yang ngeranya produk tuh uh, produknya kan harus kalau misalnya melewati hutannya rapat akan banyak gesekan nih dengan ranting dan lain-lain berarti kan kita harus mikir nih gitu ini harus kuat harus apa harus ada treatment apa sih harus ada teknologi apa sih di sini gitu nah seperti itu yang kita bisa dapatkan gitu dari perjalanan ini gitu ini juga salah satu perjalanan kita ini semua desainer ya sama uh, kita kerjasama juga dengan masyarakat lokalnya karena yang paling tahu sebenarnya uh, di uh, untuk apa daerah yang kita masuk tuh ya orang-orang lokal jadi uh, sebaiknya kalau kita ekspedisi apa ya libatkanlah masyarakat lokal itu uh, kita bisa bertukar ilmu pengetahuan dengan mereka uh, bertukar pengalaman dan uh, apa yang mungkin yang uh, kita dapat bisa uh, apa bisa memberdayakan mereka juga nah seperti itu gitu ini salah satu di Borneo ya di di ini masih ada pohon-pohon yang sangat lebar ya. ya ya bersyukurlah kita masih banyak yang hutan tropis yang asri itu di sana tuh gitu. Nah, ini tadi yang diceritakan tentang salah satu ciri khas e, tropis gitu. Kebanyakan e, kita tuh berpikir kalau masuk hutan kan takutnya sama apa coba? Sama macan mungkin. Sama, macan, Ular. sama beruang. Babi hutan. Babi hutan. Hewan-hewan yang besar. E, ya, faktanya Hewan-hewan itu sebenarnya eh, kalau ketemu manusia takut, mereka lari benar, benar menghindar gitu. Dan sangat jarang kita ketemu sama hewan-hewan itu kalau nggak sial ya. <laughs> kalau nggak sial, justru yang eh, kita tuh banyak disamperin hewan-hewan kecil, serangga, nyamuk, eh, apa tuh lintah gitu. Nah itu sebenarnya di tropis itu yang musuh utamanya dalam, dalam tanda kutip hewan-hewan kecil ini gitu. Nah kita harus antisipasi gitu kan orang e, luar tuh e, kita takutnya paling takut sama apa coba sama nyamuk malaria kan itu itu paling takut kan gitu. Nah ini e, salah satu e, yang harus kita antisipasi nih produknya tuh harus gimana sih nanti gitu gitu. Ya teman-teman kita juga banyak yang kena apa lintah lintah ya nyamuk ya apa ulat eh gitu. Oke. Ini sih di e, waktu perjalanannya kita masak bareng sama penduduknya di bagian dari perjalanannya aja, lanjut aja. Nah ini juga kita, kalau ketemu la, lihat langsung ya ini, aduh e, inilah keren lah kayak kita nonton ini film Avatar. Oh. Wah, itu. Kalau Avatar pakai CGI ya Pak? Ya, <laughs> gitu. Kalau ini asli? Asli, ini e, apa, tapi harus naik puncak dulu, nah gitu kan. Itu perjuangannya tuh dari bawah ke atas tuh lumayan lah, bawa beban juga kan 20 kilo kan. E, Tempatnya terjal, gunung kapur kan gitu gitu. Nah, tapi kalau udah di sini, udah kayak lihat inilah live show avatar lah gitu ya. Ya, oke. Okay. Lanjut. Nah di sana juga banyak gua-gua ya, gua-gua karst -gua ini jadi eh, tempat ini apa berkembang biaknya sarang walet deh. Ya. Nah, salah sal dulu kan kita jadi salah satu produsen sarang walet terbesar di dunia ya. Sampai sekarang mungkin masih ya gitu. Karena emang banyak gua-gua karst -gua kayak ini di sana tuh lanjut, nah ini ya perjalanan kita dapat air-air yang kayak gini, ya kalau di Jawa kayaknya susah lah hmm. jadi, <laughs> ya. ya lanjut. Nah ini produk-produk eh, yang sebelum eh, kita rancang kan kita harus punya apa namanya tuh, ya benchmarkingnya dah. kita bawa juga, oh, mungkin buat hipotesa lah coba produk-produk yang ada dulu kita tes kita bawa secara di tes apakah ini memenuhi syarat atau belum lah gitu nah eh, akhirnya kan di sana setelah dipakai di lapangan ketahuan nih oh ini kurangnya apa gitu nanti nanti kita akan perbaiki apanya gitu kan ditambah teknologi apa nah seperti itu gitu kayak ini yang hemok yang, yang apa eh, yang eh, warna biru itu eh, itu juga salah satu yang ternyata eh, ketika kita berekspedisi ke sana yang paling cocok itu pakai hammock seperti ini gitu. Yang gantung ya? Yang gantung. Karena kan di Kalimantan tuh tanahnya tanah gambut, basah ya. Kalau pakai tenda itu eh, ya kadang-kadang kalau apa gak nyaman aja kan, basah gitu. Terus banyak pohon ya tinggal gantung-gantungin lebih gampang kan gitu seperti itu. Ya itu salah satu yang kita temukan ya di sana gitu. Lanjut. Nah, ini sepatu juga eh, sepatu kan kita harus mikirin nih medannya bermacam-macam di sana itu ada batu, ada lumpur, ada lumut. Nah harus cari grip yang sesuai dengan medan itu gitu. Apa komposisi karetnya seperti apa, gripnya seperti apa, terus uh, uppernya uh, harus bagaimana. Nah itu harus kita pikirin gitu, biar cocok dengan medan tropis di sana. Ini dafal juga ya sama. Kalau sebelum ekspedisi itu kan. Uh, pergerakannya tuh dari kota ke kota uh, harus bawa alat bawa ya alat nah ini dengan dapur ini gitu uh, bisa membantu banyak pergerakan sebelum kita pakai ke lapangan ke uh, hotannya gitu. Okay. Lanjut. Nah ini juga kita temukan uh, senjata khas Dayak yang memandau uh, ini. Uh, ini bisa jadi inspirasi nanti buat uh, membuat uh, apa? pisau tebas yang cocok lah dengan medan di sana gitu, hmm. karena kita juga e, menemukan itu e, tiap daerah kan punya kayak golok sendiri ya, ya. di Sunda ada apa bedau misalnya, ya. terus di Kalimantan ada mandau, di e, Sumatera Selatan ada kuduk, kuduk apa gitu, nah itu tuh e, kenapa lahir bentuknya seperti itu karena menyesuaikan dengan e, apa lingkungan masing-masing gitu, kenapa desainnya keluar seperti itu karena menyesuaikan dengan lingkungannya gitu, hmm. kayak ini di Kalimantan Kenapa pakai Mandau? Karena kan di sana tuh banyak kerotan, banyak kerotan. Jadi Mandau tuh kan panjang. Kalau misalnya kalau mau menyingkirkan rotan harus disingkirkan dulu, tebas kayak ini. Itu bisa macam-macam gitu. Ya, itu kita pelajari lah gitu seperti itu. Nah ini yang uh, uh, inspirasi yang uh, ketemu namanya itu keba ya alat untuk bawa bawa barang-barang seharian lah masyarakat di sana tuh bisa untuk bertani bisa membawa hasil hutan itu dari rotan seperti ini gitu ini menarik sih soalnya bisa membawa apapun gitu bisa membawa dia kalau bisa berburu ke hutan dapat babi hutan tuh bisa di, bisa dibawa sama alat ini gitu nah kita ketemu oh ini kayaknya bagus sih, menarik lah bagaimana kalau kita coba apa kita analisa apa kurangnya apa ke kelebihannya gitu. terus kita coba wujudkan jadi produk seperti apa sih hmm. ini menjadi inspirasi tas ini berarti nah, ya, ini, pak? ya ini prosesnya sebelum ya. jadi tas ini tuh seperti ini gitu oh. kita datang ke lapangan kita coba kita bongkar pasang kita coba padukan dengan, uh, dengan uh, barang tas yang kita sudah ada. ya Waduh. lalu akhirnya nanti diproses di sini nanti ketemu uh, barangnya seperti ini gitu ini gitu. mampu mengangkut sampai berapa kilo pak kalau uh, sebenarnya kalau ngangkut tuh 50 kilo 50 kilo juga kuat oh Cuman ya. kan gimana orang yang ngangkutnya kuat. Ngangkut <laughs> 50 kilo 20 kilo aja udah ya udah payah lah kita. <laughs> Oke, okay, lanjut. Nah, ini prosesnya seperti ini dari, tadi dari lapangan lalu kita uh, analisa uh, kita bikin prototipe ini namanya prototipe nya ya. Uh, kita uji coba di sini uh, dengan tim expert Uh, akhirnya ya jadilah produk seperti ini ya prosesnya uh, dari itu dari ide, ide yang kita dapat dari lapangan itu gitu. Tuh, ngangkut ya. orang bisa kan? Angkut orang bisa, dan ngangkut uh, gas LPG bisa. Nah, hmm. Jadi kalau orang tuh kalau rescue ya kira-kira seperti inilah diangkutnya itu gitu. Berarti dari ide yang sebenarnya simpel, yeah. tapi ternyata tuh kegunaannya banyak ya Pak untuk bahkan untuk para pendaki juga fungsional sen uh, banget gitu ya. Iya betul. Padahal untuk masyarakat lokal biasanya uh, hanya untuk mengangkat uh, hasil tani, betul, ya. kayu bakar mungkin ya pak. Iya iya. Tapi setelah diadaptasi oleh Eiger ternyata fungsinya masih bisa digali lagi. Ternyata ya. bisa nih kalau misalnya ada pendaki yang cedera butuh hmm. diangkut di dengan alat yang sudah dimodifikasi bisa ya pak ya ternyata. Ya karena itu kan tantangan kita tuh menggali potensi lokal bagaimana caranya suai, supaya kita sajikan bisa diterima di ranah global juga kan itu gitu ya, gitu betul. lanjut aja ini juga ransel yang kita rancang yang eh, karena ekspedisi itu eh, memakan waktu panjangnya, bisa berminggu-minggu otomatis juga eh, volumenya kan harus besar itu dia bisa di atas 70 kilo lah gitu, eh, 70 liter gitu. Makanya kita harus merancang eh, gimana supaya sejaman mungkin tuh lanjut, nah ini uh, ketemulah gagasan untuk uh, membuat dua frame itu, jadi ada frame itu, frame itu fungsinya di ransel itu untuk membagi beban supaya uh, rata ya, merata, jadi uh, bebannya tidak bertumpu di satu titik gitu. Uh, nanti uh, ketika kita pakai membawa beban, jadi uh, lebih seimbang, energi kita tuh jadi lebih uh, apa? tidak terlalu, ya, terlalu terbuang tidak terlalu berat di pundak nah, atau di gitu. pinggang begitu ya, ya, Pak, ya? Gitu. jadi ini ada ide untuk uh, apa membuat dua frame seperti ini gitu hmm. lanjut nah kemudian juga kita kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi ini dengan itb sih dengan teknik mesin uh, gimana menganalisa uh, apa supaya geraknya tuh uh, frame tadi yang frame tadi itu emang uh, efektif atau enggak gitu jadi kita coba uh, kerjasama juga sih dengan uh, third party gitu. Okay. Okay. Nah itu ta uh, tadi barang-barang yang dirancang tadi, uh, kemudian uh, di apa diproduksi di sini di, di Bandung dan uh, setelahnya kita mengadakan ekspedisi yang kedua. Ekspedisi kedua itu tujuannya bukan riset lagi, tapi untuk launching. Oh, oke. Okay. Ya untuk launching. Jadi barang-barang kita rancang, nih kita langsung nih uji coba di sini, bener gak nih, e, e, bener gak e, apa sesuai yang kita harapkan nih performa, performanya gak, kayak gitu. Oke. Nah ekspedisi, eks, ekspedisi keduanya di Gunung Beriun di Kalimantan Timur juga gitu. Oke, nah ini tadi barang-barang yang e, kita rancang kayak tadi yang dafol yang pertama seperti itu, nah sekarang di ekspedisi kedua setelah ketemu kekurangan-kekurangannya dirancang lagi dibuat lebih baik lagi untuk ekspedisi berikutnya gitu. Ini berarti sekalian uji lapangan begitu ya, Pak? Sekalian uji lapangan betul ya. Ini sih lebih ke proses perjalanannya gitu. Sama sih seperti yang pertama itu banyak melewati berbagai medan lah gitu ya. Oke. ya Nah, ini kemudian persiapan perbekalannya, ya kita bayangin aja satu ekspedisi yang memakan waktu sekitar 20 hari dengan tim kira-kira hampir 30 orang kan uh, makanan yang harus dibawa kan harus dipikirin tuh. Kan nggak mungkin eh uh, cuman pakai langsung berburu di hutan. Berburu ya kita kita berburu kalau. Oh, kan gini, bawa gini. penduduk lokal. Ya, ya, ya. Uh, jadi untuk nambah makanan kan bisa kan, uh, kita gak bisa mengandalkan eh uh, makanan yang kita bawa gitu uh, tapi kan kita gak bisa mengandalkan cuman pakai mie, mie instan kan uh, di, uh, karena energinya kan uh, lebih apa lebih apa lebih terkuras ya kalau di ekspedisi ya, besar kayak betul -betul. gini kan karena perjalanan sangat panjang gitu. Nah, ini harus kita pikirkan juga sebagai ekspeditor. ya jadi eh, pembagianannya ini, eh, seperti inilah kira-kira. Pembagian eh, distribusi logistiknya itu harus harus kita pikirkan semua gitu. Terus ini eh, perjalanannya harus kita pikirkan juga jalurnya pakai jalur mana Ini kan Gunung Berun itu gunung yang belum pernah o, e, orang masuk ke sana gitu, makanya namanya Black Borneo gitu. Black itu kan da, wilayah hitam gitu, di peta tuh gak ada, di data-data e, juga gak, gak tahu ini ada apa aja di sana kan kayak gitu. Berarti itu. ini benar-benar membuka gunung baru oh, gitu, ya, ya? Membuka, membuka jalur. Membuka juga. jalur, iya kayak gitu. Hmm. Oke okay. okay, lanjut. Ini uh, pernah ada menemukan tantangannya nggak pak? Karena kan ini pasti ada, cuman. Bagaimana tuh tantangannya apa aja dan bagaimana cara mengatasinya pada saat perjalanan ini? Tantangannya eh, ya karena emang hutan tropis tuh yang eh, rapat itu ya, mm -mm. jadi perjalanan kita tuh akan lebih terkuras energinya eh, di hutan yang rapat ketimbang yang terbuka kan mm -mm. logikanya gitu. Yeah. Kalau yang terbuka udah enak, eh, kita udah bisa melihat misalnya tujuan kita di sana mm -hmm. kita akan mencapai ke sana. Kalau hutan eh, tropis yang rapat kita mau navigasi juga kadang-kadang teknologi juga GPS gitu enggak ini nggak bisa jalan gitu. Oh, karena harus okay. harus semua bermain itu. Ya pemetaannya bermain, naluri kita bermain. Hmm. Jadi emang salah satu tantangan di hutan tropis itu karena hutannya rapat itu jadi itu gitu. Kadang-kadang teknologi juga lumpuh di sana gitu, gitu. Terus juga medannya sangat beragam nih. Kayak ini jalan dari Desa terakhir sampai ke kaki gunung aja udah ekspedisi tersendiri. Uh -huh. e, kalau misalnya hujan, kita gak bisa lewat. E, harus nginep satu dua hari. Misalnya, kakak. karena kan infrastrukturnya nggak kayak di di gunung-gunung di, di Jawa. Iya, gunung Jawa yang udah maju kan, yeah. di sana tuh, kalau udah. Ya iya. udah ada pos-pos. Kalau iya. di sana belum ada ya, Pak belum ya. Belum ada gitu, gitu. Jangankan pos-pos jalannya, belum ada iya. ya, Pak. Warung juga gak ada. Kalau di Jawa warung, kan warung iya. banyak ya, gitu. Di puncak pun ada warung <laughs> ya, Pak. <laughs> ya, lanjut aja. Nah, ini uh, beberapa yang kita temukan di sana juga ada ada habitat-habitat menarik kayak kayak sungai yang warnanya merah gitu, gitu yang Oh iya itu kalau saya sih baru nemuin ini, mungkin kalau teman-teman yeah. yang di Kalimantan udah sering lihat lah gitu. Itu apa tuh Pak kandungannya Pak? Ya, uh, kalau uh, apa, uh, info terakhir sih dari akar-akar gambut katanya. Oh. A akar, akar pohon di sana dan tanah gambut mm. kalau nggak salah. Tapi ya harus ini tantangan buat teman-teman nih. <laughs> silakan diteliti aja itu apa aja karena teman-teman ya, LPDP silakan ya. jadi <laughs> karena makin penasaran ya. ketika melihat foto-foto perjalanannya ya. karena emang ekspedisi ini juga emang untuk membuka uh, jalur buat para peneliti masuk ya. ke sana gitu biar uh, yang black itu bisa nggak black lagi mm -hmm. nah gitu gitu salah satu visinya itu gitu ini sih lebih dari budaya lokalnya kita bawa orang lokal ke sana gitu berarti ini bukan cuma sekedar perjalanan untuk mencari ide aja ya pak ya? bukan, karena sekaligus ada sekaligus membuka jalan untuk teman-teman peneliti ya, atau betul. ya edukasi. Ya. jadi visi dari ekspedisi itu Gak cuma buat uh, apa buat brand kita, tapi ya. kita harus punya membawa misi yang lebih besar dari itulah hmm. gitu ya untuk pengetahuan untuk pendidikan gitu seperti seperti itulah gitu atau untuk pemberdayaan ke masyarakatnya gitu ya, gitu. Betul. gitu karena ketika makin tahu bahkan dari foto-foto aja ini saya juga uh, jadi lebih semangat nih mungkin teman-teman yang melihat juga lebih semangat kali ya jadi tahu oh ternyata yang selama ini kita tahu cuma ada di hutan Amazon atau bahkan cuma di film Avatar ternyata di Kalimantan ada yang benerannya gitu ya, ya. Wah keren banget. Nah ini yang kayak bayang tadi kita rancang itu dibawa buat genset bisa, buat telur hmm. tadi, buat perbekalan tim selama kurang lebih dua puluh hari kan harus bawa itu Wah, gitu. iya iya. Jadi bisa dipakai apapun lah itu yang si kayak bayang itu sangat membantu gitu. Oke lanjut. Nah ini yang hemok ya terus uh, uh, yang paling cocok emang di tropis seperti ini daripada hmm. tenda ya gitu. Hmm. Jadi, yang tadi udah saya jelaskan lah ya gitu. Oke. Lanjut, nah, ini yang mandau tadi, yang mandau Borneo itu uh, ya, cocok dia pakai di, di daerah tropis seperti ini gitu. Nah, tadi juga yang sebelumnya, yang uh, itu uh, masak gitu, masak ya, masak kita bisa bawa bahan bakar sendiri, mm -hmm. atau uh, cari aja ranting-ranting yang uh, ranting kering di sana gitu. Uh, kalau kita semua mengenalkan bahan bakar yang kita bawa pasti bakal habis gitu. Iya. Dan banyak ekspedisi yang gagal karena itu. Beberapa karena terlalu orang. mengandalkan bahan-bahan yang kita bawa sendiri. Iya, itu. Ya salah satu ya saya baca di Nat Geo ya uh, salah satu ekspedisi dari orang luar itu ya yang ke tropis karena terlalu mengandalkan banyak uh, barang yang dia, dia bawa jadi mm. akhirnya jadi nggak siap, bekal, uh, ya, enggak gitu, siap gitu, untuk menggunakan apa yang ada di ya, betul, lokasi. Ya. Gitu, Oke, okay. nah ini sepatu yang tadi kita rancang ya, pas dipakai uh, harus bisa ngegrip di uh, lumpur, di batu, di uh, lumut nih. Itu, ini hasilnya gitu. Ini uh, kemeja yang dipakai itu yang uh, warna kaki ini. Itu ada treatment teknologi uh, anti inseknya juga gitu. Oh. Okay. Jadi anti-serangganya, serangga itu nggak mau deket lah ke mm -hmm. <laughs> oh, <okay. laughs> itu, itu. Oh. Itu. Itu harus kita pikirin okay. juga, termasuk yang topinya juga gitu. Uh, karena, uh, karena kita pelajari kan berdasarkan uh, ekspedisi pertama. Nah, makanya kita cari treatment-treatment untuk produk itu supaya uh, cocok untuk di hutan tropis. Mm hmm. Gitu. Termasuk uh, harus cepat kering juga. Karena kan lembab ya. Mm -hmm matahari juga nggak nongol-nongol ya, karena rapat <laughs> karena rapat. Nah, daun gitu. ya. Yeah. Ya. Yeah. Udah ripstop juga udah nylon. Lanjut. Ini carrier yang tadi saya ceritakan hasilnya seperti ini yang dua uh, dual frame itu uh, dipakai beban 20 sampai 30 kilo per orang tuh uh, ya alhamdulillah pasti stabil sih gitu. Kita nggak terlalu banyak kerepotan lah. Berarti ekspedisi kedua ini karena udah dibekali peralatan yang hasil modifikasi, hasil riset yang dari ekspedisi pertama, yeah. perjalanannya juga udah nggak serumit yang pertama ya, Pak ya? Kalau rumit dari pengelolaannya lebih rumit sebenarnya, oh, cuman okay. dari sisi uh, apa uh, apa perlengkapannya kita mm. bawa, karena kita lebih siap gitu itu yeah. aja sih, oh, yeah. karena berdasarkan pengalaman yang pertama kita terapkan di produk yang untuk uh, ekspedisi ini jadi uh, kita lebih siap ekspedisinya. Iya, berarti penggunaan atau pemilihan perlengkapan tuh juga berpengaruh ya, Pak ya? Sangat penting gitu. ya, itu. Iya. Dari uh, apa perjalanan kita mendaki gunung atau susur ya, sungai. Betul, itu sangat penting pemilihan uh, perlengkapan tuh, ya. Iya. Nah, ini juga tadi ya uh, karena yang tadi saya ceritakan karena uh, hutan rapat jadi e, barang-barangnya harus, harus cepat kering kayak sepatu yeah. harus dipikirin sih gitu. Paling kita bisa ngerinya ya itu di perapian. Gitu. Mm -hmm. <laughs> Jadi harus nyari bahan yang e, waterproof, water harus bagus lah gitu. Okay. Okay. Nah ini hemok yang saya e, jelaskan tadi yang paling cocok di sini e, kita modifikasi juga gitu harus ada kelambunya kelamunya karena uh, untuk menahan serangga masuk ke itu Oke. Mm -hmm. okay. Ya ini bagian perjalanan kita dapur umumnya ini dapur umum itu penting sih di ekspedisi ini gitu. Karena ini sumber makanan <gifat> di sini di, di sini paling senang orang kumpul di sini karena banyak makanan di sini. <gifat> karena sumber makanannya <gifat> ada di sini. Masuk ya. uh, medisnya juga kita perhatiin juga. Para medis harus selalu kita bawa gitu dalam ekspedisi gitu. Yeah. Para medisnya juga harus yang siap. Nah ini uh, kaosnya yang hijau ini dipakai juga sama ada treatment treatment anti serangganya, oh, cepat keringnya gitu. Okay. Uh, jadi uh, kita bisa lebih nyaman lah. Terus ada anti odornya tuh, anti baunya gitu. Kebayang aja kita gamani berapa hari loh mm -hmm. <laughs> di lapangan tuh gitu. Jadi harus harus ada treatment treatment teknologi khusus kan untuk produknya yeah, gitu. Nah ini perjalanannya lanjut aja terus, perjalanannya ya seperti inilah kira-kira di se, uh, hutannya rapat, dapat hujan uh, hampir tiap malam, ya tapi ya asik sih, saya mah <laughs> lanjut, nah dapat hujan kayak gini ya, gitu. terus nanti setelah teman-teman LPDP kuliah pulang langsung ke sini, kalau mau, iya <laughs> kan, ya ini. Ini puncaknya udah ketemu puncaknya, nemuin puncaknya aja udah PR tersendiri. Bingung iya, karena kan eh, uh, uh, hutannya kan rapat gitu ya. Ah. Ini, ini udah bener nggak Kita di puncak terus, iya yeah. uh, gitu. Atau jangan-jangan gitu ya. jangan masih di kaki, atau, <laughs> masih di kaki, atau masih ada puncak yang lain. <laughs> iya <Akhirnya> kan, <laughs> harus kita cek gitu. Kita ner nerbangin drone, terus kita cek lagi. Itu mungkin, uh, puncaknya mungkin yang itu ya udah. Kita, kita cek ke sana gitu. Oh butuh satu hari lagi buat ngeceknya gitu kan kita kita harus pastiin gitu e, puncak tertinggi di mana kayak gitu ini kalau di puncaknya kelihatan tuh kayak tebing-tebing wah lu keren lah punya lanjut nah ini di puncaknya selebrasi lah pasti ya kita bersyukurlah bisa e, berhasil ya menemukan puncaknya gitu terus e, puncaknya juga kita kasih nama e, berdasarkan nama lokal puncak beriun dayak, dayak lokal Dayak Basap gitu kan Dayak yang di daerah satu Dayak Basap lokal gitu hmm. dan mereka juga banyak yang ikut ke, ke sama ekspedisi ini gitu. lanjut ini beberapa flora beberapa dan fauna yang kita temukan di sana itu ada kandung semar hmm. ada murai ada anggrek hitam yang enggak hitam itu terus ada <laughs> eh, itu eh, jamur mata sapi itu yang itu yang atas atas kanan oh. jadi uh, ada apa kayak lendir bening gitu uh, kayak, kayak jeli ya? ya jamur terus di uh, ada yang menyelimutinya mm -hmm. kayak jeli gitu mm. saya ini yang uh, pemandu kita yang warga lokal ya orang uh, Dayak Basap ini Pak Firman namanya dulu pernah katanya uh, saya tuh Uh, bawa uh, peneliti Jepang, mm -mm. tapi bukan ke Gunung Baryunya, mm -mm. tapi di di wilayah uh, hutannya gitu. Buat nyari gunung ini, buat diteliti eh, jamur ini, mm -mm. gak ketemu kok. Oh ya. ini malah ketemu malah ya? Malah ketemu. Di <laughs> ekspedisi Eiger, yeah, nah, gitu. luar biasa nih. Ya mungkin, uh, saya gak tahu sih apakah ada hal yang menarik yang diteliti dari yeah. jamur itu, kan belum tahu juga. Uh -uh. Belum banyak yang meneliti juga mungkinnya. <laughs> <laughs> ya silakan lah, banyaklah banyak. Ini luar biasa, ya, teman-teman. Yeah. Biasanya kita hanya melihat ini di buku-buku biologi, yeah, tapi gitu. tim Eiger udah bisa ngelihat langsung, yeah. bahkan melihat jamur yang sebelumnya dicari-cari sama peneliti Jepang yang enggak yeah. ketemu. Gitu. Bisa nemu di sini, wah, luar biasa. Nah, ini ya tadi, eh, uh, sebagaimana sebagai yang dijelaskan di awal, tuh, uh, misi ekspedisi itu kan gak. Gak harus jangan putus dari perjalanannya gitu kita harus punya misi yang lebih besar lagi mm. salah satunya mengedukasi masyarakat mm. dan uh, apa ke lingkungannya uh, terus kita juga uh, harus mempublikasikan kan uh, hasil dari ekspedisi kita, kita ke publik yeah, gitu betul. nah salah satunya kita juga menggandeng geografi mm -hmm. supaya bisa uh, terpublikasikan gitu wow. hasil perjalanan kita gitu oke lanjut Nah, ini, ini artikel di National Geographic yang saya itu lupa lagi uh, edisi Desember kalau Desember 2016 itu. Itu banyak sih hasil ekspedisinya yang di uh, publish di sini gitu. Ini juga lanjut. Ya gitu mungkin dongengnya dari saya. Wah, keren banget. <laughs> Terima kasih, teman-teman. Kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk Pak Ki dan Mbak Nabila. Mungkin dari cerita ekspedisi tadi, sebenarnya banyak nih nilai-nilai yang bisa kita ambil teman-teman. Terutama teman-teman yang akan lanjut studi. Bagaimana kesiapan perlengkapan kita yang akan kita bawa nanti tuh sangat mempengaruhi loh sama uh, nanti saat kita sudah studi atau saat uh, kita sudah berekspedisi gitu ya Pak ya. Jadi teman-teman uh, harus benar-benar menyiapkan betul nih, harus meneliti betul nanti medannya kira-kira seperti apa ya. Negara yang saya kunjungi kira-kira uh, harus menggunakan perlengkapan yang seperti apa gitu. Jadi teman-teman bisa lancar melaksanakan studinya dan uh, satu lagi tadi uh, dari Pak Oki, tujuan ekspedisi itu pada akhirnya untuk kembali pulang ya. Jadi kita uh, dengan nanti ketika teman-teman studi atau berekspedisi tujuannya adalah untuk lebih menghargai apa yang ada di asal kita gitu lebih menghargai di sekeliling kita. Jadi ketika tujuan itu sudah tercapai jangan sampai lupa nilai-nilai uh, yang tadi sudah disampaikan ya karena banyak banget nih nilai-nilai yang uh, implisit dari cerita ekspedisi Black Borneo tadi. Tadi luar biasa banget sih. Dan mungkin teman ini saya tidak berlangsung berlama-lama lagi. Mungkin teman-teman juga udah penasaran nih untuk masuk ke sesi tanya jawab. Jadi silahkan teman-teman yang ingin uh, bertanya gunakan fitur raise hand. Dan apakah sudah ada penanyanya? atau ada orang Kalimantan mungkin ya atau nah, ada orang rumah Kalimantan saya. atau mungkin uh, objek penelitiannya atau objek studinya jangan-jangan di ranah yang sama nih ah. <laughs> sama ekspedisinya Aiger oke okay, ya bagaimana oke okay, wah ternyata sudah banyak mungkin penanya pertama boleh dari PK 189 dengan okay. Mbak yeah. Anggraini silahkan Mbak Pagi Mbak Nabila. Pagi, passwordnya enggak ya? Perkenalkan <laughs> saya Anggara ini dari PK 189 uh, dengan, kenal, studi, ya, ya, dengan studi tujuan D, uh, KMAP UGM. Oh. Senang sekali Mbak uh, dan Bapak saya uh, dan teman-teman sudah diajak untuk melihat dapur Aiger tadi ya, walaupun itu secara virtual gitu ya. Saya sendiri juga konsumen Aiger Mbak. Wah terima jadi, kasih. Ya jadi sangat terkagum-kagum dengan dapur agar ini sedemikian besar. <gitu> nah, tadi saat uh, study tour virtual ini saya tertarik dengan slogan yang berada di ruang produksi. Mutu harga mati, mati harga mutu, seperti itu ya, Mbak ya. Kalau tidak salah baca tadi saya. Iya, iya. Iya, iya. Kemudian uh, saya tertarik Mbak uh, bahwa ternyata pekerja di Eger ini banyak didominasi oleh pekerja wanita. Betul. Gitu. Iya, yeah, betul. Nah yang ingin saya tanyakan, sebagai seorang HRD, saya jadi penasaran nih bagaimana cara Eger mengelola SDM dengan jumlah yang ribuan dan didominasi oleh wanita. Apakah ada keterkaitan antara moto yang tadi dengan produktivitas untuk Eger itu? Kemudian yang kedua, apakah ada alasan khusus mengapa Eger memutuskan untuk banyak merekrut karyawan wanita? Karena berdasarkan pengalaman saya sebagai HRD merekrut karyawan wanita ini memang banyak kelebihan ya mbak di antara dia ulat kemudian teliti tapi ada sisi lain kelemahannya terutama wanita dengan usia yang produktif ini lebih banyak uh, izinnya cuti seperti itu mbak uh, demikian mbak. manabila terima kasih. Siap, terima kasih mbak. Ini, uh, ini aku coba menjawab tapi for your context, sebenarnya pabrik kami itu beda PT sama kita. Kita sama satu holding. Uh, uh, apa ya kepemilikannya kita di holding yang sama. Tapi sebenarnya kantor kami kan di PT Egerindo. sedangkan produksi itu di PT Exonindo. Jadi uh, saya coba menjawab on behalf of PT Exonindo. walaupun saya PR Egerindo ya. Uh, tadi betul kata Mbak Anggra ini uh, kalau di pabrik 98% pekerja yang di area produksinya itu memang perempuan yang tadi menjahit ya terutama yang dari itu kan total yang menjahit mungkin ada 1000 orang 90 sampai 98 persennya betul perempuan dan alasannya betul sekali Mbak Greni ini karena ketelitian jadi saya juga pernah nanya karena kita kan nyusun sustainability report juga pasti membahas ya. ini ya Mbak ya uh, kenapa banyak perempuannya di pabrik di kalau di head office sebenarnya proporsinya masih banyak laki-laki terutama di gudang di yang yang lebih pekerja yang butuh tenaga ekstra gitu ya masih banyak laki-laki di sini uh, tapi kalau di pabrik karena ketelitian itu sih kunci utamanya uh, kalau nggak salah teman-teman di Exxon itu sempat uji coba juga hire lebih banyak laki-laki untuk menjahit apa segala macam tapi I'm sorry to say kalau ternyata perempuan memang lebih teliti dalam hal tersebut gitu ya ngelihat benang satu aja udah langsung rewel lah apa yang kayak gitu-gitu. Dan tadi kalau menanggapi izinnya banyak dan segala macam PT Exxon Indo itu udah mendapatkan ISO saya lupa angkanya berapa. Jadi memang dari segi SDM-nya sudah mengikuti ketentuan yang berlaku plus kami juga menyediakan ruangan khusus uh, laktasi juga penitipan anak jadi sebenarnya teman-teman yang bekerja di Exxon Indo walaupun banyaknya perempuan dan mungkin beberapa sudah punya anak, bisa dititipin kok anaknya, gitu ya. Dan sebenarnya kan kerja di Exxon Indo itu nggak ada shift shiftan juga, full sehari 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 dan 7 sampai tiga, tujuh sampai empat. Uh, dan mereka on time ya. Kalau di head office kan pasti ya, ya kita kerja sama lah ya. Bisa pulang malam, bisa pulang apa. Cuma kan kalau di pabrik mereka uh, saklek ya jadwalnya. Jadi mungkin dalam urusan anak, urusan keluarga masih lebih fleksibel. Dan kembali kita menyediakan ruang laktasi dan ruang penitipan anak juga kok. Jadi uh, so far alhamdulillah tidak pernah ada masalah dan semua kebutuhan perempuan di sana bisa dipenuhi sih Mbak dengan uh, peraturan yang teman-teman di Exxon berikan gitu. Semoga menjawab Mbak Anggreni. Ya, bagaimana Bang Anggreni? Apakah menjawab Mbak? Ya, eh, yang satu tadi belum Mbak. Yang ter terkaitan moto. Oh. Moto. Itu oh ada iya. <laughs> eh, Itu, wah saya juga kurang tahu sebenarnya sejarah motonya apa. Tapi memang kalau dari Eger sendiri kan, kualitas yang selalu kami bawa gitu ya. Jadi, mau nggak mau sebagai yang memproduksi produk-produk kami, ya betul. Pasti mutu harga mati gitu. Karena, ya kalau ada apa-apa juga kan pasti kami juga ya komplainnya juga ke mereka ya kenapa ada ini kenapa ada itu pasti ke mereka juga jadi dengan QC-nya kita ada tiga layer terus belum lagi di di, di cek lapangan ulang dan segala macam, itu udah pasti uh, kualitas harga mati dan kembali ibu-ibu di sanalah yang akhirnya menjaga kualitas produk kami gitu sih. Ya, bagaimana? Terima kasih Bu terima kasih sama, -sama. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Dan untuk penanya selanjutnya, ini saya akan ke PK190 dulu. Uh, atas nama Mbak Lia Putri Efri silakan Silahkan, Mbak. Suaranya belum terdengar, Mbak. Maaf, Pak Dian, eh, saya Oke, okay, selamat pagi. Terima kasih kesempatannya. Uh, terima kasih juga sudah sharing tentang penelitian produksi dari produk-produk um, Edo -produk sendiri saya juga salah satu konsumen setia nih dari zaman dulu kalau karena kan kebetulan suka awal klaiming sama trekking juga. Nah, um, yang mau ditanyakan ini pertama uh, sekarang kan udah mulai banyak tuh uh, apa produk-produk uh, yang menyerupai ya maksudnya jenisnya sama gitu dengan uh, Well, baik itu dari uh, produk dalam negeri maupun luar negeri gitu kan seperti ya bisa disebut lah nanti ada Ray Konsina atau bahkan kalau yang luar negeri macam-macam ya ada dekat yang baru-baru ini nah itu uh, gimana strategi bisnis dan produksinya gitu uh, untuk tetap bisa mengambil hati para konsumennya apakah dengan mengajak uh, ekspedisi bersama itu termasuk salah satu uh, selain untuk Uh, penelitian juga untuk uh, salah satu jalan marketingnya seperti itu mungkin bisa di share ke kita. Nah, kemudian yang kedua, ini kan efek pandemi banyak nih uh, apa ya uh, masyarakat yang mulai healing ke alam gitu kan misalnya. Nah untuk para consumer newbie seperti itu kira-kira dari pihak ego sendiri apakah hmm, ketika memasarkan produknya itu uh, memberikan deskripsi uh, detail misalnya? oh sepatu ini khusus untuk menanjak uh, di medan yang biasa aja atau medan lumpur, atau misalnya ini khusus untuk muncak yang banyak uh, batunya, atau seperti apa gitu. Kita jadi makasih banyak kesempatannya. Baik, silakan Mbak Nabila. Aku lagi atau nih apa? ya. <laughs> uh, ngomongin kompetitor, sebenarnya kan dari awal Eger lahir juga justru dalam kondisi brand lokal outdoor itu lagi banyak-banyaknya dibanding sekarang uh, dan kalau ditanya akhirnya strategi bisnisnya apa as of now kita masih memegang teguh sama uh, positioning kita yaitu tropical adventure which brand lain tidak punya ketika brand apapun misalnya membuat hal yang serupa tapi mungkin mereka nggak punya value yang kami bawa yaitu ya kami cuma mau nawarkan tropical adventure kok gitu dan yang kami tawarkan It's not only about the product, but the experience. Kami menawarkan pengalamannya. Kenapa produknya, kenapa sih Pak Oke harus capek-capek ke gunung sana-sini dan akhirnya baru bisa ngeluarin produk gitu ya. Ya itu yang kami tawarkan. Kita bukan cuma nawarin, kita kan bukan komoditi ya. Kalau yang tadi salah satu brand yang, Mbak siapa tadi ya? Melia. Melia sebutin kan ada brand komoditi ya sebenarnya yang yang penting ngeproduksi masalah aja gitu nah. Uh, kita bukan itu. Jadi kita juga tidak menganggap brand tersebut kompetitor misalnya ya karena kan produk kita ada story-nya, ada eh, balik lagi ada pengalaman yang tawarkan dan segala macam. Uh, itu mungkin satu tropical adventure-nya akan selalu kami pegang. Kalau dari sisi marketingnya, EIGER itu kan brand lain nggak punya dan ya mereka bisa aja membuat hal lain cuma nama Eger kita yang punya dan value-nya kita yang punya dan itu yang akan kami selalu bawa jadi dari sisi edukasinya the way we inspire others cara kami meresponsible apapun itu memberikan experience dan segala macam itu yang akan kami pegang dan hopefully itu yang akan terus menjadi pembeda kami di antara kompetitor-kompetitor lain marketing activities wise kami rutin melakukan banyak sekali pendidikan mulai dari mountain Mountain Jungle Course, ada juga Woman Survival Jungle Course, ada juga Woman Adventure Camp. Jadi uh, dirasa Uh, kalau teman-teman pakai brand lain silahkan tapi experience itu tidak akan ditemukan banyak juga yang ngikutin kegiatan kita tapi pakai brand lainnya it's okay, yang penting edukasinya dapet, ujung-ujungnya mereka aware kalau oh iya Eger yang peduli sama keselamatan gue, oh iya Eger yang Eger yang Eger yang gitu uh, jadi secara holistik mungkin itu ya Mbak Lia yang kami coba tawarkan um, terlepas dari Sustainability juga satu isu yang sedang kami pelajari sudah sudah kami declare itu juga harapannya bisa jadi additional value yang konsumen uh, dapatkan gitu masa sih pecinta alam tapi nggak concern sama alam nah ini ayo dong bareng-bareng sama kita yuk gitu kampanye namanya untuk bumi untuk nanti jadi harapannya bisa menggerakkan teman-teman juga uh, mungkin itu yang bisa kita coba tawarkan kalau tadi pertanyaan kedua ya? tadi yang terkait uh kalau misalnya Pandem. panduan penggunaannya, mbak Oh, yang, yang baru ya, uh, yang anak-anak yang, yang baru sebenarnya kalau misalnya balik lagi Eger kan ada tiga produk kategori Eger Mountaineering, Eger Riding, sama Eger 1989 uh, Pertanyaan pertamanya sebenarnya ini barunya betul baru masuk ke mana nih? Baru jadi anak riding kah? Baru jadi anak gunung kah? Itu yang mana? Pun kalau misalnya aduh gue gak tahu sukanya apa yang penting gue pengen main ke alam Hey we have Eger 1989 yang pretty much bisa mau lu ke pantai, ke curug doang, ke dufan doang main ATV ATV di ciater doang itu bisa dipakai mungkin itu starting pointnya bisa dari sana tapi kalau ngomongin gunung apa effort ager yang akhirnya bisa mengedukasi mereka tentang produknya sesimpel teman-teman datang aja ke toko terus bilang mbak saya mau kerin Rinjani harusnya ya kalau misalnya terlatih nih soalnya kita sudah sudah melatih retail assistant kami harusnya mereka langsung bisa paham kok produk apa aja yang bisa ditawarkan berapa hari perjalanan mbak kalau misalnya pesen tenda aja mencari tenda gitu pasti yang akan ditanya berapa orang medannya di mana keperluannya untuk apa nanti baru mereka provide jadi produk advisernya sebenarnya di toko-toko kami sudah tersedia dan bisa ditanyain langsung aja kalau untuk yang baru mulai pun kalau misalnya pengen ke yang lebih expert bisa ke instagramnya eager.is yang tadi ya expert 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 kita ngumpul bisa kalian tanya-tanya di sana dan itu yang jawabkan langsung expert ataupun balik lagi banyak sekali platform edukasi yang Eiger tawarkan dari teman-teman Is juga aktivasi offline maupun online di Instagram di website di YouTube yang harapannya bisa membantu teman-teman tapi kalau sederhananya mau naik gunung bingung mau beli produknya apa harus bawa apa aja datang aja dulu ke toko curhat aja dulu sama anak tokonya Insyaallah dibantuin. Kalau nggak dibantuin lapar ke CS ya, <laughs> biar nanti <laughs> diingetin. <laughs> ya, ya mungkin Balian nih, ada. Mau coba? Mungkin Balian. Ya? Mm -hmm. Bisa nih langsung uh, datang ke tokonya dan itu approachnya sangat mudah ya ternyata. Dan iya, datang terjangkau. aja dulu, terus lihat-lihat dulu. Terus biasanya sih ada, kalau produknya high technicalities gitu ya artinya banyak teknologinya pasti dijelasin di pop-nya atau di ada ada product descriptionnya juga, ada hang tagnya, hang tag-nya kita kalau produknya teknologinya banyak pasti berlapis-lapis yang itu baca deh gitu. Itu penting sebenarnya ada di sana gitu. Oke. Bagaimana, Mbak Lia apa sudah menjawab? Thank you Mbak Lia. Terima kasih Mbak Lia Dan selanjutnya, ini saya tunjuk dari laki-laki dulu ya, Mbak ya, Pak ya. dari PK 189 silakan kepada Mas Syal Indra S. Silakan, Mas. Halo selamat pagi, Mbak, Mas Oki, Mbak Nabila. Pagi. Ya, kalau kenalin mbak, saya uh, Syol, sure, Insya Allah akan melanjutkan studi ke NYU dengan jurusan uh, Corporate and Organizational Communication. Jadi yang bersama sama. Congratulations. Mbak, keren. Um, uh, tadi di awal mbak Nabila menyampaikan tentang mungkin kejadian gitu ya yang uh, terjadi uh, oleh Eker gitu ya di awal tahun lalu, yang mungkin bagi um, teman-teman yang di, bekerja di industri seperti saya mungkin juga ngikutin gitu ya um, isunya seperti apa dan juga mungkin langkah-langkah yang diambil oleh teman-teman dari Eiger gitu um, mungkin pertanyaan saya sih uh, apa sih yang yang dipelajari gitu mbak Nabila uh, secara internal dari uh, Eiger sendiri gitu dan juga secara eksternal apa sih yang dipelajari dari market uh, landscape-nya atau um, dari market users-nya gitu apa sih perubahan yang yang membuat um, apa ya uh, kejadian tersebut jadi pelajaran penting mungkin bagi Everly. Mungkin itu pertanyaan saya sih Terima kasih. Thank you. Mas siapa tadi? Mas. Chol. Yeah, Mas Shol. Pertama congratulations. Semoga pendidikannya menyenangkan. Uh, Iya sih, tahun lalu seru ya, dunia komunikasi itu kan tiba-tiba kayaknya Eger ngasih warna baru gitu yang jarang diomongin dari sisi virality, tiba-tiba kita diomongin. Pelajaran terbesarnya satu sebenarnya, tentang internal communication. Kita di dunia komunikasi, termasuk saya, kesalahan saya adalah selalu fokus ke external communication. Uh, saya terlalu fokus gimana caranya orang paham tentang Eger, mengenal Eger. Uh, reputasi Eger di luar bagus. Yang saya lupa adalah internal itu bisa jadi backfire. Internal communication yang nggak bagus tuh justru bisa jadi backfire ke eksternal gitu. Jadi effort eksternal yang udah kami susun bertahun-tahun rusak se semudah itu tanda kutip rusak. Uh, karena kondisi internalnya, nah uh, itu yang akhirnya jadi tamparan banget mungkinnya buat kami yang memang cerobohnya adalah dari sisi komunikasi kami tidak mempersiapkan kemungkinan terburuk ketika internal komunikasinya belum berjalan dengan baik. Um, kemudian kalau yang kedua ngomongin sosial media, kita kan sebenarnya sama-sama tahu lah ya setiap platform itu beda ya karakteristiknya beda dan apa segala macam. Pelajaran terbesarnya adalah hati-hati dengan Twitter. <laughs> karena ternyata di konteks ta tahun lalu, um, kejadian itu terjadi cuma di Twitter. Mau itu pindah ke Instagram, mau itu pindah ke Facebook, mau itu pindah ke TikTok. Tidak ada yang separah di Twitter. Kayaknya platform Twitter itu ngasih chance untuk kita-kita kita masih komentar, ngasih point of view yang lebih besar, dengan lebih gamblang, karena... Jujur deh, teman-teman pasti banyak yang di Twitternya tidak pakai account aslinya, nggak pakai nama aslinya. Tapi kalau di Instagram kan kita udah rata-rata pakai nama asli, di Facebook terutama gitu ya. Tapi di Twitter kan banyak yang pakai entah itu namanya apa, karena memang cuma pengen curhat doang di Twitter. Nah, yang kita lihat ternyata market-wise di Twitter itu banyak yang seperti itu. Terus kami juga belajar, akhirnya kami mapping dari kondisi kemarin. Sebenarnya yang banyak ngasih komentar buruk tentang eger di kondisi itu tuh, area mana sih? Apakah area yang... Um, konsumen loyalnya Eger, kalau misalnya ternyata konsumen loyal Eger kan berarti kami harus berhati-hati ya. Oh, berarti misalnya konsumen loyal Eger kan mappingnya ada di Jawa Barat sama di Jawa Timur. Kalau misalnya Jawa Barat dan Jawa Timur yang paling besar komen negatifnya, kami harus sangat berhati-hati karena jangan-jangan penjualan bisa berdampak. Pas kita cek, yang banyak ini di Jakarta. Di Jakarta top 10 aja enggak untuk penjualan. Jadi akhirnya kami juga belajar kalau oh area Jakarta bukan konsumen kami tapi they just want to be SJW mereka cuma pengen jadi bagian di masalahnya aja mereka punya point of view yang pengen disampaikan mungkin they are well educated dan akhirnya mereka pengen wah oh, Eger harusnya gini itu dan gak masalah juga. Tapi unfortunately, makanya mungkin di kondisi tersebut bisnis kami, alhamdulillah nggak kenapa-napa ya Mas ya dalam kondisi penjualan dan segala macamnya. Karena orang-orang di Jawa Barat dan di Jawa Timurnya nggak se itu dengan kondisi kemarin gitu. Akhirnya dari situ setelah mapping dilakukan, kita menstrategikan satu, perkuat uh, circle kita. Circle kita siapa? Bukan orang Jakarta, it's okay, biarin aja dulu mereka. enggak um, usah dipen bukan gak usah dipentingin dulu ya, maksudnya kayak itu jadi second prioritiesnya kita, tapi our main priority adalah perkuat Bandung, perkuat Jabar, perkuat Jawa Timur dan area-area yang kami rasa itu circle kita. Itu yang kami kuatkan mapping lagi komunitasnya siapa sih yang paling utama yang bisa mensupport kita banget tuh siapa kita mapping lagi mapalanya sispalanya komunitas anak motor yang komunitas oh segalanya kita mapping jadi along the way sebenarnya mungkin nggak banyak orang yang tahu juga ketika salah satu fase menyelesaikan masalah kemarin adalah selain mungkin aku fokus di media dan segala macam ada teman-teman yang akhirnya keliling Jawa Barat dan Jawa Timur untuk Um, ngobrol ulang sama teman-teman komunitasnya, menceritakan apa yang apa yang terjadi secara langsung ke mereka. dapat feedback dari mereka, kami harus gimana langsung dari mereka. untuk teman-teman yang di Jakarta, mereka maunya apa sih? coba kita dengerin deh. yang maunya diskon. sedangkan yang di Jawa Barat dan di Jawa Timur, poin mereka adalah, gue cuma pengen bilang gue kecewa, tapi gue memaafkan akhirnya ketemu tuh jadi jalan terbaik. Tapi kalau untuk teman-teman di Jakarta, mereka cuma butuh diskon, kita kasih diskon. Masalah selesai, kami anggap masalah selesai pada saat itu gitu. Jadi uh, ya komunikasi, data. Uh, waktu saya di Singapura soalnya saya juga belajar human design, data analytics. Akhirnya itu beneran kepake loh karena ternyata mapping-mapping itu kan nggak bisa kalau pakai nalar anak komunikasi biasa ya gitu ya, yang yang memang kita cuma belajar tentang press release apa whatsoever nggak cukup belajar data tuh harus tahu juga gitu kalau dari sisi edukasinya jadi wah pelajarannya banyak sekali uh, eye opening buat kami semua di sini dan semoga ya kedepannya kami bisa lebih baik lagi dari sisi internal dan eksternal komunikasinya gitu kali semoga menjawab ya Ya, dan itu bagaimana cara kita menerima kritik, ya, Mbak Iya, ya, untuk ya. bisa membangun komunikasi mm -hmm. yang lebih mm -hmm. erat mm -hmm. itu di circle. Iya, dan kalau ngerasa salah, minta maaf aja udah. Iya, sih, sih, itu itu mbak pelajaran mbak mbak hidupnya mbak. pada akhirnya, kayak ya, kalau salah udah yakin salah nih, ya, minta maaf aja, nggak usah. Mbak, bibu, mbak, bibu, maaf aja dulu, jelasin kenapa bisa kejadian seperti itu. It's enough, iya, siap. Atau dari uh, Pak Tommy, mungkin ada yang ingin ditambahkan, Pak? Toki. <laughs> Oki mas saat itu tetap sibuk mendesain dong. <laughs> <laughs> ya paling uh, Yang ikut terjunnya yang sama tim ya. Oh iya, Oki ikut keliling Jawa Barat jawa eh ke kemana daerah mana waktu itu? Uh, lebih ke backup di apa ya backup di Bandungnya. Oh ya. iya iya betul betul betul. Ya, ya karena uh, karena uh, produk kita kan besarnya itu biasanya banyak di komunitas ya. Jadi emang uh, kalau dari kita dari tim produk Uh, saatnya kita harus uh, lebih uh, merangkul ke komunitas itu gitu. Apa yang mereka uh, butuhkan ya harus uh, kita harus uh, apa lebih lebih banyak mendengar gitu. Itu aja sih pelajaran yang kita ambil tuh dari sana sih gitu. Ya. Yeah. Oke, okay, baik. Masyaallah, semoga menjawab pertanyaannya ya, Mas ya. Oke. Okay. Untuk pertanyaan uh, selanjutnya, ini kita beralih eh masih laki-laki ya. <laughs> Uh, selanjutnya uh, silakan kepada Mas Hardi Cornelis Gultom dari PK 190 silakan Mas. Uh, selamat siang uh, Bu Oki dan eh, Pak Oki dan Bu Nabila. Kembali. Ya. Uh, pertanyaan saya mungkin terkait produk ya produk dan pemasaran. Nah, juga uh, agak uh, agak sering uh, main ke toko Eger. Nah, setahu saya kan Eger juga jadi distributornya Osprey Indonesia ya. Yang ma yang mana itu eh, produknya US. Nah, pertanyaan saya itu kan eh, produknya kan tas juga ya, ada carrier juga. Sementara Eger juga juga eh, Eger juga menjual tas dan carrier. Nah, apakah sebagai distributor itu nggak mengganggu penjualannya atau membeda beda pasar atau seperti apa? Itu sih pertanyaan saya. Terima kasih. Oke baik, ini mungkin Pak Oki lebih bisa menjawab. Silakan Pak. <laughs> uh, kalau dari sisi bisnis sebenarnya tidak mengganggu sih ya, karena betul beda market mas. Uh, kalau kami ya kasarnya dari harga juga beda ya. Kalau Mas tahu mungkin Osprey so ya, premium gitu ya Pak Oki ya. Maksudnya dengan dengan apapun yang mereka tawarkan dan kami ada di level mana target marketnya beda. Uh, pretty much semuanya beda sih Mas. Jadi As of now, kayaknya tidak mengganggu uh, bisnis. Beda beda lini bisnis juga. Kasarnya gitu ya. Kami fokus di mendevelop tropical adventure-nya ini. Sedangkan mereka punya punya pola bisnis atau positioningnya sendiri juga yang tidak yang tidak mengganggu si tropisnya ini apapun yang eager keluarkan. Jadi dari segi bisnis sih setahu saya tidak mengganggu. Kalau dari segi produk gimana Poki? produk juga emang uh, ya tadi udah dijelaskan emang uh, konsumen and konsumennya emang ber berbeda yeah. sih jadi sebenarnya tidak Eger uh, udah punya konsumen uh, basic konsumen loyal tersendiri Masper mm. pun sekarang emang uh, su sudah mulai memba terbangun lah yeah. uh, uh, tapi kadang-kadang ada singgungan juga singgungan mm. tuh maksudnya uh, ketemunya yeah, di mana yeah. sih gitu uh, nah uh, itu bisa bisa jadi menguntungkan juga sebenarnya buat buat kita gitu buat Eger gitu eh uh, ya bisa-bisa saling uh, ya saling belajar aja saling, uh, ya saling yaitu itu sih paling itu. Jadi tidak mengganggu sih Mas se sejauh ini ya. Eh uh, bahkan dari pemilihan influencer for example di marketing gitu ya. Kita juga sharing aja sih uh, Osprey mau pakai siapa, Eger mau pakai siapa. Pemilihan Osprey juga sejauh ini enggak yang kami di marketing, aduh gue udah nargetin influencer ini lagi enggak karena emang beda banget eh uh, personanya, persona audiensnya itu beda banget jadi uh, mereka menjalankan cara mereka sendiri, kami jalan dengan cara kami sendiri dan so far tidak saling mengganggu sih. Nah, saling menguntungkan mungkin ya. <laughs> Siap. Bagaimana mas? Sudah cukup menjawab? Oke, baik. Terima kasih. Dan penanya selanjutnya silakan kepada Kak Nailah Muna dari PK 189. Silakan Kak. Selamat pagi, terima kasih Mbak Nabila, Mbak uh, Pelangi dan juga Pak Lutfi uh, atas pemaparannya, <laughs> atas pemaparannya dan juga sharing-sharingnya tadi mengenai Eger Indonesia. Saya ada dua pertanyaan yang, pertanya, yang pertama saya ingin bertanya kepada Mbak Nabila. Tadi kan sempat disebutkan beberapa kali ya Mbak kalau Eger ini dengan kita berbelanja seratus ribu itu dia udah ikut menanam pohon gitu ya Mbak. Nah, saya pengen pengen tahu aja sih, bisa nggak sih di-sharing ke kita sejauh ini dengan program itu, Eger sudah berhasil menanam berapa pohon gitu, kelanjutannya. Terus udah uh, ada di mana aja nih pohonnya, kayak gimana sih sekarang gitu. Pengen tahu aja gitu, Mbak. Terus yang kedua saya ingin bertanya, Pak, uh, bagaimana sih caranya alam itu menginspirasi Bapak dan juga tim-tim yang tadi melakukan ekspedisi untuk membuat produk-produk Eger yang baru. Kebetulan saya juga anak biologi nih waktu S1 beberapa kali naik gunung untuk pengamatan alam dan pengamatan tumbuh-tumbuhan gitu Pak. Gimana? Tapi saya nggak terinspirasi nih untuk bikin produk. <gimana> nah gimana sih Pak caranya alam itu dan tahapannya mungkin prosesnya hingga terciptanya suatu produk. Kira-kira demikian aja. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih uh, menjawab pertanyaan yang pertama. Dari 2008 sampai sekarang, berarti kami udah 14 tahun, kalau data konkretnya aku belum pegang, tapi seingat saya sudah di atas 1 juta pohon, dan rata-rata di Gunung Karembi. Tapi itu pun juga kan karena kami kerja sama-sama third parties, jadi kan mereka yang membantu mendistribusi gitu ya, walaupun pembibitannya sebenarnya, eh ini ada kan ya, pembibitannya, salah satu titik pembibitannya di rumah founder kami sendiri sebenarnya jadi di rumahnya beliau itu ada satu area untuk pembibitannya Habis itu baru distribusi kemana-mana dan uh, kalau teman-teman juga datang ke flagship terutama ya kalau yang uh, masalah pohon ini ke flagship store Eiger yang ada di 97 titik di Bandung ada di Jalan Sumatera, Cihampelas, ada di Jatinangor ada di Jakarta, di Radio Dalam ada di Surabaya, di Bali, di Makassar sebenarnya teman-teman bisa juga request misalnya udah bayar nih Totalnya misalnya berapa juta, berarti kan harus dapat satu pohon. Mbak boleh nggak pohonnya kami bawa pulang terus tanam sendiri itu sudah boleh juga. Jadi kalau misalnya memang pengen ditanam di rumah silahkan. Kayak nanti main ke Sumatera tuh kadang suka ada ibu-ibu yang milih, padahal tanamannya mah mirip-mirip aja sih ya. Cuma kadang ada aja lah ibu-ibu yang ah, pengen ini pengen ini ya itu nggak apa-apa sebenarnya bisa aja dibawa pulang. Tapi so far udah sedatanya kami sih pasti sudah di atas satu juta pohon yang ditanam gitu dan semoga konsisten terus. Mangga Pak Oki. Kalau untuk uh apa gagasannya dari alam itu ya uh, mungkin kalau dari uh, kami dari uh, tim kreatif ya uh, mencari gagasan itu kan bisa dari mana aja sebenarnya gitu uh, dan itu udah iklim dari uh, suasana tim kreatif harus terbuka dengan banyak hal gitu uh, gagasan itu bisa dapat dari lingkungan dari uh, people dari uh, apa melihat perilaku orang dari data uh, dan uh, kalau kita, karena ini bisnisnya kan bisnis outdoor ya berkaitan dengan uh, alam, pendakian gunung dan lain-lain lah gitu. Uh, jadi uh, kita tuh dipacu harus bisa uh, apa inline ya dengan dengan bisnisnya gitu. Makanya terjun uh, salah satu apa uh, cara terbaik ya harus terjun langsung ke ke itu ke alamnya kita ber bertualang gitu. Karena kalau kita cuman uh, misalnya duduk lah di meja ya lihat E, literatur internet gitu kita kan cuma memfungsikan dua indera kita mata gitu sama telinga aja kan gitu tapi kalau kita langsung terjun misalnya naik gunung semua indera kita merasakan gitu kulit kita merasakan mata kita merasakan capeknya kita merasakan gitu e, apa termasuk kalau kita hampir celaka lah, misalnya kan oh, oh iya, hampir celaka nih gitu berarti kan kita harus e, langsung ada warning di sini nih e, kita gak boleh nih bikin produk yang kira-kira e, berpotensi mengarah ke e, nanti uh, bisa menimbulkan apa masalah nanti ya di uh, di perjalanan kayak gitu gitu ya uh, itu bagian prosesnya kalau dari tim kreatif tuh harus uh, membuka diri uh, pada apapun yang bisa uh, memunculkan gagasan gitu termasuk ya di, di alam itu gitu jadi di alam ya harus kita membuka pikiran membuka uh, mata membuka hati juga ya uh, bahwa banyak hal-hal yang uh, harus kita ya bisa kita ambil menjadi sebuah gagasan gitu itu aja sih mungkin gitu. Jadi berasal dari sebuah kebutuhan bisa lahir produk yang uh, menyesuaikan dengan kebutuhan kita gitu ya pak ya betul, dan menyesuaikan uh, alam yang kita pengen apa terjunin nanti apa ya? Pak, ya? Betul. Kalau misalnya uh, saya ngedesain otomotif misalnya ya, saya harus 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 menetip, uh, betul tentang otomotif itu ya karena sekarang saya mau desain alam <laughs> ya saya harus benar-benar uh, ya harus harus benar tahu lah harus uh, secara mendalam gitu ya iya ya bagaimana uh, kak apakah sudah menjawab ya cukup menjawab terima kasih mbak Nabil dan pak Oki terutama Sama -sama. informasi dari mbak Nabil nih kita jadi tahu oh ternyata kalau beli produk Iger bisa bawa pulang pohon juga ya <laughs> bisa, <laughs> bisa, kasih. bisa 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 <laughs> ya terima kasih kak dan selanjutnya kita uh, beralih ke penanya selanjutnya. Silakan kepada Kak Ida Gianti dari PK190. Silakan, Kak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin pertanyaan saya lebih tepatnya ke, ke bagian Pak ini, ya Pak Oki? Ya, tadi Pak Oki sudah menjelaskan panjang lebar tentang uh, bagaimana proses desain kita, ya, uh, tim ekspedisi dan juga tim desain untuk mengcreate produk-produk Eger. Nah, yang ingin saya tanyakan apakah sebelum masuk ke tim desain dan sebelum dilakukan uh, ekspedisi itu Eger juga melibatkan konsumen dalam hal ini apakah Eger juga menangkap keinginan konsumen gitu kayak uh, voice of customer. Mungkin itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, silakan Pak Pawki. Okay. Ya, Masukan konsumen mungkin salah satu yang paling penting ya buat kita tuh. Uh, Uh, jadi data-data uh, uh, kita kan ada kayak big data ya, uh, masukan dari konsumen uh, itu jadi per, selalu menjadi pertimbangan utama gitu, untuk uh, kita merancang produk. Uh, kalau metodenya sih bisa bermacam-macam ya, bisa dari FGD, bisa dari uh, apa? Survei. Survei atau juga kita berkegiatan berkeg bareng dengan konsumen. Iya. Jadi sebenarnya uh, cara kita menangkap uh, apa gagasan konsumen uh, ya bisa bermacam-macam dan dan jadi jadi salah satu konsen kita gitu untuk mengevaluasi uh, produk itu seperti itu tambahan mungkin Mbak kayak akhir-akhir ini kita lagi rutin bikin co-creation. Artinya kita undang konsumen kita yang sesuai dengan persona yang kita punya. Terus seharian tuh kita develop kita cari sebenarnya masalah konsumen utama kita tuh apa sih? Kebutuhannya apa sih? Mimpinya apa sih? Sampai akhirnya Uh, Dapat solusi bareng-bareng, itu juga beberapa kali sudah dilakukan. Terus survei juga kita rutin lakukan. Uh, customer service kita yang 24/7 ini juga kan selalu ngasih cerita-cerita menarik ya. Kayak ternyata tas ini nggak nyamannya di mana dan segala macam. Jadi kalau uh, voice of customers kami usahakan selalu kami dengarkan dari berbagai touch point sih. Uh, DM Instagram yang selalu kami jawabin satu-satu. Uh, ya telepon, terus ke teman-teman komunitas terutama ya kalau misalnya kita lagi nongkrong sama teman-teman komunitas kan pasti juga ada pertanyaannya bikin apa dong yang kalian lagi butuhnya apa sih, trennya sekarang apa gitu, dan kalau nyambungin pertanyaan ke Mbaknya juga sebenarnya proses uh, mendevelop produk kami kan ditarik mundurnya hampir 12-14 bulan sebelumnya apa ya Pak uh, ya itu tuh bukan cuma voice customer aja, tapi kami juga harus bisa forecasting tahun depan itu atau season berikutnya kira-kira trennya dunia tuh ke arah mana sih? Karena kan sebenarnya respon custom, customer juga biasanya kita ngikutin tren saat itu ya. Kayak misalnya out of nowhere tiba-tiba aku suka pakai marun, jangan-jangan aku sebenarnya sudah terinfluence dengan tren dunia yang memang lagi ngarahinnya ke warna marun gitu dan warna-warna ini sebenarnya sudah kami ketahui, sudah kami siapkan dari 12 sampai 14 bulan sebelumnya. Jadi kalau masalah data dan akhirnya jadi produk tuh banyak sumbernya sih Mbak dan dan pasti dilakukan gitu. Mungkin kalau sekarang trennya cewek kue. Ya, cewek kue, akhirnya cewek juga mm -mm. untuk cewek kue juga akhirnya woman series ngelain warna-warna yang kue banget kan, ungu, kuning, pink. Untuk cewek-cewek bumi juga kita punya, pasti warna-warna earth tone, Cewek mamba apalagi. Warna hitam banyak banget di produk-produk kita. <laughs> ya, jadi udah banyak opsi. A -a, ya. opsinya nah. banyak terkait produk Eger ini. Uh -uh. Oke, terima kasih uh, Kak, apa sudah terjawab? Baik, terima kasih banyak kesempatannya. Terima kasih Bu Nabila, Pak Oki. Terima kasih. terima kasih. Dan penanya selanjutnya uh, silahkan kepada Kak Budi Sutrisno dari PK190. Ini kita masih ada uh, enam penanya lagi, Pak Oki. <laughs> Mbak Nabila. Iya, iya. Boleh, boleh, boleh. Silakan Terima kasih atas puasnya. kesempatannya. Selamat siang, Kang Oki dan Mbak Nabila. Ya kebetulan saya juga Egerian ya, karena sudah cukup lama menggunakan produk Eger dan sampai kasih. sekarang belum ada niat untuk pindah ke lain brand gitu ya. Aduh, nah, jangan sampai mas ya. <laughs> ya sebetulnya ada dua pertanyaan, tapi tadi pertanyaan yang kedua itu sudah ditanyakan oleh Mbak Lia, jadi saya ingin yang pertanyaan pertama itu terkait dengan eh, bahwa Eger itu kan brandnya melekat dengan petualangan. Ya. Nah ke, dan petualang itu identik dengan misalnya dia naik gunung segala macam, tapi sekarang itu kan, ada tren baru itu, petualangan keluarga yang itu, ya, biasanya include dengan wisata. Jadi, misalnya sebuah keluarga, dia berangkat, misalnya nih, ke Ranca Upas, misalnya mereka berkemah, gitu kan, berkeluarga. Kemudian juga naik, misalnya ke bukit yang tidak terlalu tinggi gitu. Nah, dengan dasar itu, saya juga akan membuat keluarga pada saat itu. Lalu saya mencoba untuk mencari produk uh, uh, ini ya, Eger ya, untuk anak saya yang kebetulan dia usianya 5 tahun dan 2 tahun. Nah, cuma pada saat itu saya datang ke store Eiger yang di Jatimangor, itu tidak ada produk untuk anak-anak itu. Itu cuma ada untuk usia 6 tahun atas kalau tidak sama. Jadi ketika dipakai itu, dia terlalu kebesaran. Akhirnya saya cari ke yang store jalan Sumatera, juga tidak ada. Kemudian saya juga cari ke store yang di jalan Ciamplas, juga tidak ada. Nah apakah memang Eger tidak memproduksi eh, apa eh, produk untuk anak-anak di bawah usia enam tahun begitu atau memang stoknya sedang kosong gitu. Karena saya pikir ya sekarang dengan petualangan keluarga itu, kita berpetualang itu bukan hanya just untuk kita sendiri, tapi untuk dengan kita membawa keluarga kita termasuk anak-anak begitu. Nah, kebetulan anak saya masih kecil itu saja sih. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Nah, inilah customer voice. Ya, yeah. terima kasih Mas, datanya akan kita masukkan ke bank data kami. Berarti kan ada kebutuhan ke arah sana, tapi Memang junior series yang Eger punya betul untuk enam tahun ke atas ya, Pak Woki ya sebenarnya enam tahun sampai 11 tahun 11 tahunan. Jadi memang untuk yang di bawah enam tahun kami belum punya produk-produknya, belum memproduksi produk-produknya. Kalau alasannya kenapa uh, masih banyak series-series yang belum terdevelop dengan baik sih, mungkin ya kalau misalnya kita nambah satu series lagi, khusus yang babies, uh, khawatirnya justru series-series lain belum terfulfill kebutuhannya eh udah lahir lagi udah lahir lagi kan itu malah terlalu sporadis atau misalnya pada akhirnya tetap tidak memfulfill anyway cuma kami memaksakan diri untuk ada gitu ya jadi memang bukan masalah stoknya habis emang belum belum ada untuk uh, baby series lah gitu walaupun dua tahun ke belakang mungkin udah kita udah mulai ngomongin ya pak ya karir anak kayak gitu-gitu udah mulai diomongin lah gitu cuma mungkin banyak masukan dari konsumen sih iya, yang, yang seperti tadi bapak bilang itu emang <laughs> anak -anak tuh emang anak-anak tuh ya sekarang kan eh, bertualang eh, sama keluarga kan lagi tren juga iya, gitu iya. banyak masukan ke kita dan kita juga coba coba olah dulu sih mm -hmm. ya, ya gitu. masih on development lah pak kalau untuk yang di bawah lima tahun kalau yang enam tahun ke atas mungkin sudah mulai lengkap ya head -to nya sepatu trackingnya udah ada dan segala macam Carrier anak aja sekarang kita udah punya gitu jadi uh, ya ditunggu kali ya pak <laughs> jawabannya ditunggu semoga secepatnya season selanjutnya ya, atau siap. tahun depan kita udah bisa ngeluarin produk yang untuk di bawah enam tahun gitu jadi terima kasih banyak masukannya <laughs> masukannya pak nah, saya ikut nimbrung boleh pelangi oh iya silahkan pak dwi ya. saya kebetulan belajar saya di bidang produk development nih jadi nyambung banget uh, yang disampaikan mbak Eiger yang aku sebutnya gitu lupa namanya itu Nabila Pak, temen, Mbak Nabila dan uh, sahabatnya. Uh, ini penting teman-teman pahami ya, bisnis itu saat ini harus terus memunculkan produk baru. Ya, produk boleh mati ya, Mbak Nabila, tapi eger nggak boleh mati. Ya, produk itu produk itu kan ada umurnya. Ya, setiap produk maka itu perlu inovasi-inovasi terus. Nah, dalam inovasi itu selalu ada inovasi yang radikal yang belum pernah ada sebelumnya dan biasanya itu marginnya tinggi pasarnya mungkin belum terlalu kenal ada produk yang incremental perubahannya mungkin warnanya dipoles bahannya diganti segala macam tapi produknya tetap produk-produk lama nah ini tentunya dibutuhkan tapi marginnya tidak akan besar sebesar yang radikal dua-duanya mana yang lebih penting dua-dua penting nah ini yang dikerjakan oleh tim jadi, kalau dia tanya ke voice of customer, ya biasanya yang muncul adalah produk-produk lama yang ingin diperbaiki. Padahal sebagai suatu bisnis, dia harus memunculkan juga produk baru yang belum pernah dipikirkan oleh konsumen. Nah, tugasnya, Mbak Nabila dan teman-teman itu, apapun keterbaruan dari produk, dia harus tetap bisa diapresiasi oleh konsumen. Jadi, ada market education segala macam untuk produk-produk yang sangat... Nah, kalau Mbak Nabila bisa meman produk tidak dibeli oleh konsumen itu sia-sia, itu tidak akan diharapkan. Jadi selalu konsumen itu sangat penting. Tapi asal muasal origin dari ide produk itu tidak mesti dari konsumen. Yes. Mungkin bisa dari lab bergaul, mungkin lihat tren ke depan, mungkin lihat teknologi baru begitu ya. Nah, contoh tadi yang anak-anak tadi itu menarik untuk kita kita dalami. Memang ini bangsa uh, yang menurut saya akan terus berkembang ya, trennya bagus. Kalau saya bisnisnya lalu melihat ya, 3M ya, Mbak uh, Nabila. Market trennya seperti apa, market size-nya seberapa besar, dan margin-nya seberapa tinggi. gitu Nah itu perlu dinilai. Kalau memang bagus, ya pasti Eger akan uh, masuk di sana. Tapi kalau masuk pasti nggak akan mau nanggung-nanggung, hanya memenuhi kebutuhannya uh, mas siapa tadi yang tanya itu. Dia harus terus mengikuti inovasi berikutnya. ya kan? Jadi harus ada tim dedicated juga di sana yang kemudian harus mengikuti dan mengembangkan produk-produk baru untuk anak usia 6 tahun ke bawah. Jadi tidak sekadar memenuhi kebutuhan saat ini. Dan ini saya pikir juga pasti akan dipertimbangkan oleh teman-teman Aiger ya untuk menjadi apa family product lagi gitu ya. Produk family lagi dari dari Aiger dan itu full commitment itu. Tidak bisa coba-coba ya kalau enggak itu reputasi Aiger juga akan dipertanyakan gitu kan. Betul. Jadi uh, saya sangat uh, menikmati uh, diskusi ini karena memang uh, sebagai entrepreneur bisnis boleh mati tapi entrepreneur jalan terus sebagai orang yang punya bisnis business, bisnisnya nggak boleh mati produknya boleh mati gitu ya kalau anda punya produk supaya umurnya panjang ya inovasi terus sampai titik tertentu hilang ya contohnya kita dulu kan sering pakai uh, apa walkman ya sekarang udah ada di museum tuh walkman ya mungkin mbak Nabila pun nggak kenal tuh walkman ya. Wah, dulu keren sekali kalau kita jalan-jalan, lari, berenang, pakai walkman. Sekarang nggak ada lagi. Jadi produk boleh mati, tapi bisnisnya tetap jalan ya. Karena Sony pun masih tetap hidup. Sampai pikir itu saya senang sekali lebih teknis masalah ini dan very important ya. Dan perusahaan di Indonesia yang punya develop, product development unit itu tidak banyak. Dan Iger ini salah satunya dan disampaikan oleh teman-teman. Coba Anda lihatlah. Uh, bisnis bisnis di Indonesia jarang sekali yang punya produk development unit apalagi dengan konsumen uh, co-creation segala macam oh itu uh, apa materi-materi uh, aku pelajari waktu aku S2 S3 di Amerika itu mereka melakukan itu ya Boeing itu Triple uh, Seven itu uh, co-creation dengan konsumen konsumen diajak ngobrol dari awal gitu ya dan Iger ini memang uh, kelas dunia ini uh, terima kasih pelangi Ya, terima kasih, kebetulan, Pak kebetulan ilmu saya, Pak jadi Pak aku uh, mohon maaf, maaf ikut nibrung ya, uh, innovation, ya, ya. product development, entrepreneurship ya, makasih. Makasih. Terima kasih banyak Pak Dwi ya, ilmunya, ya, Pak, Pak Dwi ini masternya entrepreneurship <laughs> iya bila Pak Oki keren, jadi, keren terima kasih Pak. jadi dia sangat tertarik kalau misalnya ada materi-materi yang menyinggung tentang hmm, entrepreneurship. Hmm. Tapi mungkin aku juga menanggapi yang Pak Dwi gitu ya, yang tadi kan ada produk yang marginnya besar, marginnya kecil. Uh, ya itu juga mungkin yang kami apply di Eger juga kami yeah. ada nyebutnya produk statement ada produk basic ada regular ada hero apa segala macam gitu. ada ada piramidanya dan kalau tadi yang Pak Oki ini sebenarnya memang salah satu tugasnya untuk itu mencari inovasi-inovasi selanjutnya di luar dari nalar-nalar kita gitu ya <laughs> kayak keba kayak produk yang terbarunya mungkin eco Savior, kalau dari carrier yang frame uh, frame carriernya pakai bambu ini hasil pak oki dan tim juga jadi memang betul produk-produk itu mungkin marketnya harus kita bentuk pada akhirnya bukan merespon dari konsumen, cuma ya, ketika betul. produknya udah ada pasti kita juga ngobrol di konsumen, kurangnya apa dan segala macam bisa diterima atau enggak dan Alhamdulillah so far diterima sangat baik ya Pak, EgoSavir ya, ya Diterima Gitu, ya, jadi gitu. ya itu juga yang kami lakukan, cuma teorinya tadi gitu Ya betul, dan itulah pentingnya produk research and development ya Pak ya Betul Dalam suatu perusahaan mm -mm. Dan uh, kita masih ada enam pertanyaan Pak hmm. Ki, Mbak Nabila hmm. Pertanyaan uh, selanjutnya silahkan kepada Kak Fariha Bilkis dari PK189 Selamat siang, terima kasih atas kesempatannya Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar Kak oh, Oke, okay, baik Uh, terima kasih sebelumnya uh, perkenalkan uh, Pak Oki Banabila saya uh, Billkis uh, dulu juga punya background dan tertarik di lebih ke footwear begitu ya footwear design hmm, kemudian di sini saya juga ingin bertanya uh, lebih ke Pak Oki mungkin ya uh, kalau sebelum menentukan produk-produk uh, Apalagi uh, footwear seperti itu ya kan kita ada juga pendekatan atau analisis di segi-segi kenyamanan gerak atau ergonomi itu sendiri. Nah uh, pertanyaan saya uh, di Eiger ini aspek apa saja sih uh, dari desain atau, atau material atau apa uh, yang dianalisis untuk kemudian uh, bisa ditentukan ergonomi dari uh, produk itu sendiri terutama di footwear seperti itu. Kemudian uh, pertanyaan selanjutnya. Uh, mungkin ini lebih ke Mbak Nabila ya tadi kan sempat disinggung uh, ke trend forecast seperti itu dulu saya juga uh, punya background karir di trend forecaster tapi di uh, uh, di retail seperti itu ya. Uh, kalau di Eger sendiri uh, trend forecastingnya ini mengacu ke mana ya? Kalau setahu saya ada WGSN Indonesia juga punya Indonesia trend forecasting dari Bekraf. Nah uh, di Eger ini uh, mengacu ke trend forecasting yang apa dan seperti uh, dan bagaimana begitu? Apakah uh, dari trend-trend yang sedang hype dari uh, sosmed atau bagaimana seperti itu? Terima kasih. Terima kasih. Uh. Untuk uh, fitting untuk uh, faktor agronomi yang mempengaruhi kenyamanan footwear yang paling berpengaruh kan di fitting kaki ya di fitting uh, kita harus punya uh, standar fit fitting yang sesuai dengan uh, kebanyakan masyarakat uh, Indonesia gitu. Nah orang Indonesia kan kakinya lebar-lebar ya -lebar, beda dengan orang uh, orang Asia itu kan rata-rata lebar-lebar. Nah kita uh, kita tentukan standarnya seperti apa kita kerjasama dengan beberapa lembaga di luar gitu ya yang bisa sulit dari dari bentuk kaki yang yang cocok dengan orang Indonesia gitu itu salah satunya dari fitting dulu kemudian yang lainnya ya standar seperti bahan pemilihan bahan material dan lain-lain harus sesuai dengan peruntukannya gitu misalnya untuk Sepatu yang dipakai untuk naik gunung akan berbeda fitur dan speknya dengan uh, sepatu yang dipakai untuk naik motor uh, dengan uh, apa lifestyle yang buat dipakai sehari-hari itu itu pasti speknya berbeda gitu. Nah itu uh, kita punya uh, standar uh, untuk menentukan speknya uh, harus uh, sesuai fungsinya itu. Mungkin itu sih dari saya sih. Okay. Silakan. Uh, apakah Eiger ini oh. ada trend forecasting dan mengacu ke Oh iya 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 trend forecast ya. <laughs> Ayo silakan Pak. Mangga Pak. Masih ada 500 pertanyaan lagi soalnya. eh uh, trend forecast kita itu tadi kalau platformnya kita pakai WGSN, tapi kita nggak apa ya bahasa Indonesia nggak melek melek nggak 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 bener bener cuma dari WGSN aja kita comot kita langsung summarize nggak uh, pasti kita pakai teori-teori lain mulai dari pastel lah terus ah segala macam dari segala unsur ya kalau pastel kan udah udah mencakup semuanya. Ya, jadi uh, justru kadang-kadang kita nggak ke WGSN dulu. Jadi kalau dulu tuh di tim trennya kita bagi dua, ada yang memang tugasnya men summarize WGSN. Kenapa WGSN pun masih harus kami summarize lagi? Karena WGSN tuh kan kalau yang teman-teman yang tahu WGS kan itu kan kayak lautan data ya, lautan cerita gitu WGSN tuh uh, tugas si trend forecaster ini kan harus bisa pick and choose mana yang kayaknya intuisi dia bilang kalau ini Eger harus tahu. Ini kayaknya Eger harus mulai ke arah sana. Itu kan yang sulitnya di sana gitu. Ada satu tim lagi yang akhirnya fokusnya ya udah, kita dari segi ekonomi, politik dan segala macamnya di tahun depan, di season ke, ke depan itu seperti apa. Plus kalau untuk Eger karena kami perusahaan retail dan penyedia perlengkapan kegiatan luar ruang harus lagi disesuaikan sama cuaca. Kita kan ngeluarin produk itu di dua season, ada kemarau sama musim hujan, atau kita sebutnya dry sama se uh, wet season. Di dry itu kita breakdown lagi karakteristiknya seperti apa, kebutuhan konsumennya uh, di dry itu seperti apa. Wet juga sama. Dari situ kita pecah lagi per kategori, mountaineering 1989, riding, woman, men, kids, itu kita pecah-pecah lagi. Jadi ketika nyomot di WGSN tuh udah based on analisa atau hipotesa sebelumnya terus baru kita kawinin sama WGSN dari situ lahirlah satu story of season jadi belum langsung ke produk sebenarnya kita justru mengcreate storynya dulu nih apa nah kayak contohnya 14 bulan atau 12 bulan yang lalu saya dan tim bikin story untuk season tahun ini di dry 2022 adalah back to the roots itu sebenarnya udah mencakup semuanya tuh, WGSN ngomong apa, PESTEL ngomong apa, internal kita ngomong apa, bisnis strateginya ngomongnya kemana, manajemen arahnya kemana. Itu kita rangkum, sampai akhirnya kita sepakat kalau oke, okay, dry 2022, story yang akan kita bawa adalah back to the roots, yang artinya Eger mau menunjukkan aslinya Eger siapa, melalui banyak cara. Uh, dari situ baru deh diturunin, product opportunities-nya seperti apa, campaign marketing-nya nanti seperti apa, dan segala macam. Jadi, WGSN salah satu sumbernya aja sih kalau untuk trend forecasting, tapi sisanya uh, banyak points points lainnya yang akhirnya jadi trend bikinan Eger sendiri gitu kali ya kasarnya. Ya, bagaimana kak? Apakah sudah menjawab? Iya, sudah menjawab. Ya, tapi menjawab. jadi ada satu pertanyaan lagi, boleh nggak ya? Tapi buat <laughs> Pak Oki <laughs> lebih ke technical, <laughs> technical, technical sih, karena nanti boleh disampaikan ya. gitu. Boleh apa Boleh, tuh? Silakan Kak. Uh, iya, tadi kan seperti singgung tentang standar fitting, gitu ya. Standar size kaki Indonesia memang lebar, ya. Saya juga mengalami itu kesusahan uh, ketika penentukan ukuran kaki Indonesia ternyata patokan dari euro pun, yang uh, Paris Point atau apapun itu, tuh juga harus kita kaji ulang lagi. Uh, kebetulan di sini saya juga sedang mendampingi UMKM alas kaki seperti itu ya. Mereka juga sedang uh, kesusahan begitu untuk menentukan uh, size fitting itu sendiri. Nah, kalau... Uh, sebenarnya di Eger ini, kalau size fitting, itu bagaimana sih? Ada ukuran, uh, ada hitungan hitungan tertentu, memakai uh, alat mesin atau bagaimana? Karena kalau di UMKM kan, pastinya masih ini ya, masih manual seperti itu hitungannya. Begitu, Mbak. Oke, okay. apakah Mbak Nabila bisa membackup? Uh, kalau secara teknisnya pasti nanti harus ditanya ke Pak Oki, tapi kami ingat kantor ini semua karyawan pernah diukur ukuran kakinya benar-benar sentimeter -benar hmm. by sentimeter sebagai acuan dasar. Jadi uh, effort yang Eger lakukan si desainer ini lakukan bukan cuma pakai alat-alat yang mungkin Pak Oki lebih tahu tapi kita mengukur satu-satu di gambar kaki karyawan kita satu-satu diukur-ukur wah segala macam dan itu semua karyawan. Untuk akhirnya dapat benchmark ceweknya di kantor kita rata-ratanya seperti apa, cowoknya seperti apa. Ya itu kan sebenarnya jadi sampel terkecil kaki orang Indonesia kali ya, ya gitu betul. gambarannya. Salah satu effort terkecilnya itu sih Mbak. Jadi kalau Masalah tadi teknisnya seperti apa nanti kita coba tanyain ke Pauki. Cuma aku inget banget soalnya kaki aku diukur-ukur di gambar-gambar. <laughs> Jadi mungkin Eiger okay, okay. juga menyesuaikan standar tuh, iya. dengan kaki-kaki orang Indonesia. Betul, ya. belum lagi untuk kaki eh, untuk sepatu pendakian juga kan beda lagi ya. Iya, betul. Jadi ya. Semoga nanti ketika Pauki sudah uh, datang bisa kita follow up lagi. Ah, ini ya. datang orangnya. Nah. Ya, fitting jadi, sepatu pak ya Tentang standar fitting pak Apakah di Eiger ini Mengacu ke standar fitting yang mana Cara sih Cara nentuinnya gimana Europe, hmm. Atau membuat standar sendirikah nah, atau Tadi aku jawab ianya? kalau kita pernah ukur kaki Karyawan kan <laughs> Kalau acuannya tetap ke Asia sih hmm. Cuman uh, untuk mengkonfirmasi uh, Apa uh, itu uh, cocok atau enggak ya, Kita juga ada, ada Penelitian juga sih di jadi uh, lebih menyesuaikan hmm. yang lebih cocok dengan orang Indonesia lah seperti itu gitu. Tadi Mbaknya hmm. nanya ada alat-alatnya tertentu nggak Pak? Soalnya Mbaknya mendampingi brand UMKM sepatu. Uh, kita tuh kerjasama dengan perguruan tinggi uh, oh. sama dengan third party kita dengan hmm. uh, dengan uh, manufakturnya juga sih dengan hmm. uh, pabriknya. Pabrikannya ya. Dengan pabrikannya mereka juga punya uh, apa apa infrastrukturnya. Hmm. Jadi hmm. Uh, kita bekerja dengan mereka untuk mengukur standar yang cocok dengan orang-orang Indonesia seperti apa iya. tapi gitu. ke partnership kali ya, Mbak ya. Kalau yeah, alatnya yeah. sendiri sih kita kayaknya bukan di kita gitu ya, tapi yeah, di manufakturnya. Iya. Nah. Ya bukan di kita tapi di factory-nya mm -hmm. yeah. Oke, okay. ya. cukup menjawab ya, Kak ya. Ya, ya sudah sangat ya, sudah wab. Wab. Terima, terima kasih, Pak. Oki Mbak atas kesempatan. Terima kasih. untuk penanya selanjutnya, iya terima kasih, Kak. Pertanyaan selanjutnya, silakan kepada Kak Silvia Maharani dari PK 190. Silakan Kak. Ya, halo semuanya. Halo Kak Oki, Kak Nabila. Salam lestari. Oh, salam lestari. Iya. <laughs> aku juga lupa ngomong itu tadi ya. <laughs> ya, jadi ini keren banget ya untuk kunjungan virtualnya ke Iger. Kebetulan aku juga ya pengguna IG dan juga dulu zaman uh, kuliah satu mapala. Jadi memang uh, terkait dengan kegiatan outdoor ini memang sangat memikat kan, gitu Dan juga tadi aku menarik yang uh, ekspedisi uh, yang dilakukan teman-teman IG tuh ya luar biasa banget dengan 30 peserta gitu ya. Dan itu desainer semua gitu ya kopi ya. Aku juga dulu pernah eh, pernah ekspedisi, cuma nggak sebanyak itu. Dan aku nggak ngebayangin, wah ini manajemen ekspedisinya gimana nih banyak 30 peserta ini. Dan itu yang jadi uh, salah satu pertanyaanku, gimana sih uh, manajemen ekspedisi dan pembagian tugasnya, apalagi di 30 uh, peserta ekspedisi. Dan terlebih ini tujuan ekspedisi ini kan sebenarnya utamanya adalah untuk riset dan mencari ide untuk produk itu. itu yang pertanyaan pertanyaan pertama itu Oki, dan yang kedua, uh, aku mau tanya tentang ini kan uh, tujuan ekspedisi ini ini kan adalah untuk riset dan gimana sih tim-tim desainer ini cari menggagas ide kan begitu. Nah gimana sih uh, proses pengumpulan dan kolaborasi ide dari masing-masing desainer ini yang nantinya jadi yang nantinya jadi jadi satu produk yang dikendaki itu kayak gitu kok. Terima kasih. terima kasih, uh, kalau untuk manajemen ekspedisi mungkin akan panjang ya. Kalau di itu, kayaknya harus, yeah. harus satu sesi tersendiri gitu. Mungkin nanti harus bikin webinar yang lain, Dan <laughs> tapi sama ya in, tim expert ya. Itu sama tim expert, jadi uh, kita juga, uh, tim desainer tuh ekspedisi tidak sendiri, tidak sendirian dari tim desainer gitu. Tapi didampingi oleh tim expert juga, kan? Kita punya tim expert yang orang-orang uh, yang emang uh, mendalami kegiatan petualangan udah sangat panjang ya, uh, kita dilatih dulu terus uh, ketika di lapangan pun kita didampingi oleh, oleh mereka gitu uh, masuk pengelolaan ekspedisinya gitu baik dari sisi logistiknya sisi safety-nya gitu uh, uh, karena ya apa ada risiko-risiko yang terukur dan tidak terukur kan di petualangan itu gitu nah ya itu harus kita benar-benar uh, prepare sebaik mungkin gitu itu uh, terus apa lagi ya kolaborasi antar desainer sampai oh akhirnya iya. menghasilkan produk kalau lagi ekspedisi gimana ya kalau di iklim kreatif itu brainstorming itu uh, udah uh, hal yang lumrah ya wajar kita ada diskusi terus uh, ada beberapa proses yang namanya itu uh, go to market ya di kita tuh jadi sebelum ide itu uh, dieksekusi dieksekusi menjadi sebuah produk ada beberapa tahapan itu uh, tahapan uh, per, misalnya uh, penyampaian uh, sketsa awalnya Uh, nanti uh, dipresentasikan di tim uh, termasuk dengan uh, beberapa bagian yang lain kayak Nabila juga kan terlibat juga tim salesnya terlibat juga uh, tim developernya yang bisa mengukur oh ini uh, uh, masuk akal gak di apa dikerjain dalam waktu tiga bulan atau berapa bulan ini harusnya satu bulan eh, eh satu tahun misalnya pengerjaannya itu uh, emang suatu produk itu di-create itu uh, apa uh, melibatkan banyak banyak orang dan banyak pikiran. Jadi uh, termasuk tadi yang ibu-ibu yang terakhir tuh yang menjahit ya. Jadi uh, sangat kompleks seperti gitu. Uh, jadi emang ada, ada beberapa tahapannya. Uh, setelah tahap uh, ide, uh, ide kemudian kita lanjut ke sampel. Nah, setelah sampel kita bawa lagi, brainstorming lagi gitu. Gimana ini udah optimal belum? Nah, setelah itu uh, ada tahap berikutnya ada uji coba lapangan, uji coba lab dan lain-lain. Itu uh, terus berulang sampai akhirnya kita menemukan format oh ini produk yang ideal gitu meskipun tetap kita konsennya juga harus ada batasan waktu kan karena ini bisnis gitu ya nggak mungkin misalnya terus riset tanpa output jadi nanti kan nggak ada apa cara bisnis kan secara secara jadi nggak nggak ini nggak tercapai gitu itu mungkin itu sih dari, kalau dari saya kalau dari segi internal mbak memang tim desainer itu udah dibagi-bagi wilayahnya kali ya. Jadi ada tim yang fokusnya di tas, ada yang di apparel, ada yang di aksesoris, ada yang grafis, ada yang sepatu. Jadi kalau tadi mungkin gimana cara mengsinkronisasikannya ya per per itemsnya itu tuh. Jadi tim-tim sepatu diskusi, tim-tim tas diskusi, tim-tim apa diskusi. Kalau misalnya ternyata lagi dalam satu story yang sama atau dari satu satu tema yang sama pasti mereka ngobrol bareng-bareng lah gitu, gimana caranya head toto nya sesuai dengan tema yang sudah disesuai, yang sudah ditentukan kayak gitu-gitu sih. Jadi timnya besar tim desainernya ini <laughs> besar sekali gitu. Oke, okay, bagaimana kak? Apakah sudah menjawab? Siap. Terima kasih kak. Dan mungkin karena mengingat waktu kita sudah mepet ya. Oke. Okay. Uh, satu pertanyaan lagi, boleh pak oke Iya boleh ya. Sepuasnya uh, aja kita mah. <laughs> Mungkin satu pertanyaan lagi saya pilih dari uh, Mas Agus Salim Ismail dari PK 190, silakan Mas. Ya terima kasih Mas Oki dan Bidadila. Uh, selamat oh. dan selamat pagi semuanya. Permisi, uh, perkenalkan Aman saya Agus Salim Ismail, biasa disapa dengan Agus. Uh, saya dari ternate, provinsi Maluku Utara. Uh, mungkin ada dua hal yang saya ingin tanyakan ke Mas Oki dan Manabila terkait dengan. Uh, Produksi dan juga marketing, manajemennya gimana? Yang pertama itu kan tadi udah di, sebenarnya sudah diklarifikasi juga, cuman. Yang pertama terkait dengan misalnya kan tadi misalnya kalau untuk pembaruan produk baru itu biasanya kan apakah dari IG itu sendiri harus melalui dari itu based on voice of the customer atau misalnya ah, udah deh kita coba-coba dulu, mungkin ini eksperimennya dulu, mungkin kalau Begitu, kalau uh, kebutuhan pasarnya meningkat, oke, okay, kita produksi lagi, misalnya seperti itu. Hmm. Nah, terus yang kedua, terus yang kedua uh, iya, yang kedua itu iya, yang kedua. gimana? Kalau eh, bukan yang kedua, ya, lanjutan sorry. sorry Terus gimana sih strategi manajemen uh, marketingnya? Ketika, kalau misalnya terlanjur, ya, misalnya, deh, ini produknya, anggap saja, ini kita eksperimen dulu. Terus lagi strategi untuk memanage dan manajemen untuk masalahnya gimana, kira-kira? Ya. Terus yang berikut lagi, uh, lagi uh, saya sangat tertarik dengan ekspedisi. Saya uh, tergabung juga dengan gerakan uh, generasi pesona Indonesia Maluku Utara dan juga himpunan Pramuwisata Indonesia Maluku Utara. <coughs> uh, jadi saya ada second jobnya yaitu saya uh, tergabung dengan komunitas itu. Kemudian saya selalu bawa-bawa teman-teman tamu-tamu uh, dari Belanda misalnya kita mendaki gunung di Maluku Utara. Ya kurang lebih ada lima titik gunung ya yang bisa didaki di sana. Jadi mungkin sekaligus saya mungkin rekomendasikan kalau ada tim IG mau ekspedisi saya mungkin <laughs> mintanya coba ke Maluku Utara dulu lah. <laughs> ya, ya. <laughs> mungkin menarik. dapat menarik. inspirasi baru gitu lah Mas Oki sama Manabila. <clears throat> uh, jadi saya tergabung dengan tim tersebut dan uh, saya juga diberikan hadiah oleh salah satu teman saya. Ada uh, itu sebenarnya itu seorang peneliti bahasa dari Norwegia Uh, berikan saya satu Eiger itu pertama kali saya uh, apa namanya kenal dan merasa nyaman ketika pakai uh, produk produknya Eiger kalau nggak salah itu apa ya Eiger Vulkan ya untuk mendaki ya dan saya sangat bersyukur sekarang tetap dengan Eiger juga. <tuh> nah terkait dengan masalah yang tadi juga sama seperti ditanya sama kan uh, ditanya oleh Mas siapa tadi ya, katanya itu ya ukuran ya 6 sampai 18 tahun itu nggak ada ya untuk ukuran anak-anak ya itu juga jadi persoalan saya sih kalau mau, ya mau mau gimana sih mau cari. Terus lagi di internet itu kan di buku itu kan kalau nggak salah toko EGR-nya cuma satu ya kalau nggak salah itu ya. Tepatnya di kelurahan Gamalama ya kalau nggak salah. Iya. Yeah, uh, saya cuma itu aja sih, terima kasih banyak. Rekomendasi saya yang kedua tadi itu, kalau mau ekspedisi lagi, saya berikan rekomendasi, coba-cobalah ke Maluku Utara. Banyak pemandangan dan puncak gunung yang indah-indah. Terima kasih, Terima kasih banyak. Terima kasih mas. Terima kasih mas. Boleh nih ekspedisi <tuh>, pak tuh pak. Siap pak oke tuh ekspedisi ekspedisi mas. Aku mah dijaga kandang aja. Tadi kalau misalnya menanggapi pertanyaan yang pertama tentang uh, customer dulu atau kita coba-coba dulu, uh, ada porsi-porsinya kali ya. Kalau untuk produk-produk yang uh, reguler yang memang kita udah tahu ada marketnya, udah tahu ada kebutuhannya, yaitu udah pasti kita mendalami dari sisi konsumennya dulu. Eh, uh, produk basic lah ya terutama gitu, kayak essentials dari mountaineering kan berarti sepatu, carrier, jaket misalnya. Itu kan pasti kita ngobrol dulu sama konsumen, ada waktunya, ada momennya, ada kesempatannya kita bakal bikin co-creation tadi untuk mendalami kebutuhan konsumen di setiap activitiesnya itu apa. Jadi sebenarnya kita mendefine-nya tuh dari aktivitas mountaineering kita turunin lagi nih ada apa aja sih di aktivitas kegunungannya kita cari orang-orangnya kita FGD-kan kita ngobrol sama mereka. Jadi bisa dua-duanya sebenarnya. Kalau untuk produk yang reguler semacam uh, kaos, jaket yang mungkin lebih ke windproof, topi yaitu mungkin lebih merespon tren kali ya, Pak ya. Ada juga yang merespon tren. Tapi kalau produk-produk yang balik lagi high technicalities yang memang fungsi teknologinya tinggi untuk kesulitan medan yang tinggi Uh, itu balik lagi tugasnya Pak Oki untuk melakukan pendalaman riset dan segala macamnya. Jadi itu bisa dua-duanya Mas uh, dari konsumen dulu atau bahkan dari kita dulu baru kita cari marketnya. Salah satu produk yang mungkin akhirnya kita cari marketnya adalah produk ultralight. Kita punya carrier high cover ya, uh, high cover. Jadi ini carrier tapi yang benar-benar ringan sekali yang sebenarnya itu menanggapi respon konsumen juga. Tapi kita juga tahu di Indonesia belum sebesar itu marketnya, tapi akhirnya mau nggak mau, gimana caranya kita membuat market tersebut aware gitu. Kalau tadi, gimana caranya produknya udah terlanjur keluar, tapi mungkin marketnya uh, ya belum ada gitu ya. Sebenarnya effort marketing manajemennya seperti apa? Uh, kalau karena kami mengutamakan keamanan dan kenyamanan, terutama pasti harus lewat edukasi dulu sih. Uh, kita bangun dulu awarenessnya kenapa sih harus pakai produk yang ultralight misalnya atau kenapa sih carrier itu Uh, kita ganti frame bambunya emang kenapa emang kenapa kalau pakai aluminium misalnya atau kenapa kenapa di alam harus menjaga lingkungan dan segala macam kita sisipinnya edukasi 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 jualannya jadinya soft selling gitu kalau misalnya udah kebentuk nih marketnya udah kelihatan orang mulai ngomongin udah mulai tertarik baru kan hard selling lebih enak ya lebih pede gitu kitanya kayak udah ada kok marketnya udah langsung jualan 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 promo 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 gitu ya endorsement 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 <laughs> itu langsung bisa tapi ya Uh, bentuk edukasinya pun beragam segala touch point kita lakukan blog YouTube semua sosmed plus brand ambassador kita kita punya 15 orang brand ambassador yang semuanya expert di bidangnya masing-masing itulah channel-channel kita juga yang bisa bikin orang kayak iya ya belum pernah nih uh, belajar tentang ini coba mendalami dulu ah misalnya terus oh oh ternyata ada produknya Eger oh oke okay deh baru beli Eger kayak gitu eh uh, Biasanya sih akhirnya seperti itu, mau nggak mau dibentuk dulu awarenessnya, dicari tahu dulu kegelisahannya orang tersebut apa, baru kita sisipin produknya. Jadi nggak langsung jualan lah gitu kasarnya, kalau memang kita tahu marketnya belum siap ya sebenarnya, gitu sih. Ya, mungkin. Kalau saya tambahan tambahkan, kadang-kadang kita juga ya ketika di prakteknya itu menemukan kasus, kita terlalu cepat masuk ke ya. market gitu. Ya kayak yang ultralight ini gitu, ya, iya. yang kayak yang eh, apa produk-produk yang sangat ringan ya, mungkin kalau tas itu yang ukuran besar itu di bawah satu kilo. Gitu. Sebenarnya kita udah coba dari tahun 2008, 2008, eh, oh eh, kita nangkep trennya, eh, oh ke depan ya eh, eh, biasa kan dari lihat dari tren global dulu nih, nah dari tren global kira-kira eh, masuk ke Indonesia kapan? Ya udah eh, eh, kita sesuaikan juga eh, dari sisi eh, apa requirementnya dan lain-lain nah kita luncurkan dari tahun 2009 ternyata respon pasar belum belum menerima gitu nah baru trennya uh, datang tuh baru ya uh, akhir 2015 ke lah mulai 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 uh, naik trennya gitu ya kadang-kadang kita menemukan seperti itu juga gitu uh, yaitu ya gimana apa ya EBIT testing ya, mau ya, lagi gimana, gitu. mau kadang, ya, gimana lagi gitu kadang uh, ya. ada yang ya kalau misalnya jujur jujuran juga yang high cover juga akhirnya Fase pertamanya kita tarik dulu karena marketnya belum siap. Ternyata produknya juga masih harus di harus dikembangkan lagi, harus diuji ulang lagi. Baru akhirnya tahun ini, baru-baru ini kita keluarkan lagi setelah disempurnakan. Mungkin marketnya sudah lebih siap, dari segi trennya sudah lebih siap gitu. Kalau yang tadi kids betul belum ada mas, cuma kita catat lagi ya. Jadi semoga dalam waktu dekat kita bisa ngeluarin yang junior, lebih junior series lagi dan yang maluku. Uh, mungkin tahun depan bisa jadi salah satu fokus kita juga kali ya ke arah timur sana infonya aja mas <laughs> iya mas minta kontaknya aja iya, iya. <laughs> biar bisa kita sambungin ya bagaimana pak Agus apa sudah jelas mungkin nanti silakan berkontak aja nih terkait rencana-rencana <coughs> iya boleh kalau ingin mengundang Eger ke Maluku sana baik terima kasih banyak mas Ogi sepanjang terima kasih ya, terima kasih pak dan uh, dengan berakhirnya pertanyaan dari Pak Agus, berakhir pula sesi tanya-jawab kita pada talk show uh, siang hari ini. Uh -huh. Dan sebelum saya tutup sesi talk show ini, Mbak ada penyerahan souvenir dari LPDP, mohon berkenan untuk menerimanya. Terima kasih kepada Pak Oki dan Mbak Nabila sekali lagi atas kasih. Uh, pemaparannya sangat inspirasional. Sama hmm. nih kayak singkatan EGER ya, Educational, <laughs> Inspirational, <laughs> inspirational <laughs> Green Living. Uh. Uh, apa? Experience, experience, experience the responsibility, responsibility. Yes. Dan semoga nilai-nilai Yang dibawa Eiger bisa kita serap Dan bisa teman-teman bawa ketika Studi nanti dan pulang kembali Untuk berkontribusi mm -hmm. Dan sekian saya tutup sesi talk show Pada pagi hari ini mm -hmm. Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang

menyampaikan untuk beberapa pengalaman ya seputar Black Eiger ya dan teman-teman juga teman uh, TKC 189 sebagai rata serta PK 190 Karesa Bumi Anagata telah mendapatkan informasi yang sangat penting ya. Bahwasanya memang dari setiap produknya ternyata EGG ini harus benar-benar diteliti terlebih dahulu ya. Dan bahkan mereka harus experience ataupun eksplisi terlebih dahulu produk yang mana apa produk yang bisa digunakan secara langsung ketika di lapangan nanti. Dan terima kasih pula kami ucapkan kepada Pak Dularso selaku Direktur Bisnis PDP yang telah mendampingi kami di sesi kali ini dan terima kasih juga kepada seluruh peserta ataupun Dian, saat ini juga menonton melalui kanal YouTube oleh PT PRI. dan mungkin tak lama lama sudah waktunya sesi kali ini. Saya, Jukrianto, pamit undur diri. Dalam pertemuan ataupun sesi kunjungan institusi PT Egerindo, multiproduk industri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.